Maka di alam akhirat lah yang kita takut sekali. Kerana apa boleh kita kata takut di alam akhirat, alam barzakh ataupun alam akhirat secara umumnya? Kerana alam akhirat ni tak ada siapa dia boleh royak sore habuk. Hak gi dah tu senyap belaka. Gi sore senyap, kambuh sore senyap, kambuh sore senyap. Tak ada royak kata macam mana duduk sana. Hak ni lah yang kita takut sekali. Lebih-lebih lagi hak nama dosa pala ni tak nampak tengok. Hari ni kita pala ada banyak mana, dosa ada banyak mana. Kedua-dua ni banyak hak mana di antara dua perkara ni. Hari ni yang kita bimbang, yang kita rusing di hari ni. Yang kita rusing hari ni sini. Hari ni butir yang kita kena pakai mikir belakang. Sebagaimana tu email kita pesan saat ni lah. Nah, tu email kita pesan saat ni. Kita bukan kata sedap dengar saat ini tu kita tepuk tangan tak. Yang kita sedap dengar yang kita boleh ambil ulasan. Boleh ambil pengajaran. Boleh ambil ilmu-ilmu. Yang mana Tuhan duk cerita dalam Al-Quran, Nabi duk cerita dalam Al-Hadis dia. Itulah yang kita boleh ambil pertibat. Kita boleh laksana. Boleh kita tatbik amali kita. Tiap hari kita boleh ubahkan sikap kehidupan kita. What we chiwit kita ni ada plan-plan. Hak tu hak penting sekali. Bukan kita dengar kata sedap saja dak. Kita boleh ubahkan sikap kehidupan kita. Daripada tak comel kepada comel. Hak comel dah lebih comel lagi. Ha ni yang panggil plan chiwit naik tang di kuah. Ha ni lah ibu-ibu ayah-ayah malam ni ngamuk nak kosi sikit sebanyak. Untuk kita dengar sama-sama. Lebih-lebih lagi adik kakak sini ni. Hamba kali pertama baru siapa. Maka terlebih dulu ambo selaku di Jepuk ni, ambo terima kasihlah banyak-banyak kepada tuan rumah. Selaku tuan rumah malam ni, siapa dia selaku tuan rumah ni? Pu Perasan. Iaitu Kak Ye kita. Kak Ye dia dan kanak dia, kelum dia lah. Ambo tak tahu juga ada berapa orang kelum dia, tak tahulah. Kak Ye ni. Kak Ye ni telefon semua, mau nak tidur tengah hari tak boleh. Tu nak koyak bimeh, dia bakut bimeh. Neh, dia lah orang madah. Dia orang Jepuk dia ni nak koyak tu. Neh, dia selaku tuan rumah pada malam ni nak koyak tu. Nak boleh ada ni ibu-ibu weh. Adik kakak semua ni ke, nak ada ni Kak Ye ni. Kerja eh Kak Ye nak koyak tu. Lama dah. Boleh adik dia tu tidur tak seni mana dosa. Lepas ada ni tak ada apa dosa tidur lebih dah. General lah. Lebih alia basi dah terik ni. Tu. Nah. Dah tu dia pula punya wak jamu atas rumah dia. Allahu Akbar. Sedak lah gula pun. Gula itik. Allahu Akbar. Bah bukan boleh. Golik orang gula serati dia gula itik. Serati dia sung-sung gitu. Oh ni dah. Pak. Ni gula serati. Nah. Malam ni alhamdulillah. Juga selaku tuan rumah juga Tok Imi kita. Allah Tok Imi saya dia serok-serok. Kata serok dosa lawai orang ni pasal ni. Air muka pasal tu jangan main rembah sungguh tu. Tapi tak ada arah lah yang minta maaf dia. Serok tak tubik. Cara tak tubik dah. Ni nak ya. Tu selaku tuan rumah juga. Tok Imi, Tok Khotik, Tok Bila dan kanak-kanak makan semua di kampung kedai ni. Juga abang terima kasih kepada Tok Nebel, Pucuai, Ceroboh, Poroso dia lah, kakak dia tu lah. Ni abang terima kasih berlaku pada malam ni. Dan juga abang tak ketinggalan iaitu tuan pengurusi kita. Yang mengatur agenda kita pada malam ni. Daripada awal sampai ke akhir. Abang banyak-banyak terima kasih kepada tuan pengurusi kita. Tu. Dan akhir sekali kepada hadirin hadirat. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah. Yang mana duduk tengah embung malam ni. Abang duduk bawah ni weh. Demo lah skop perut malam ni. Abang duduk bawah ni. Ni semua abang terima kasih berlaku. Kau ibu, kau bapak. Tapi tengok malam ni, ibu lah banyak ni. Tapi Timmy kata pelik ni. Kau mana ni? Ibu dah. Ibu ramai ibu tengok. Bapak duduk ke tepi-tepi. Dia jaga tak bapak ni. Dia jaga. Bapak tak ada. Akhir zaman ni bapak tak ada. Bapak tak ada. Kau tak ada, kau tak ada bapak. Habis Nabi diroyak dalam hadis alamat kiamat, Nabi kata gano. Hampir-hampir kiamat, Nabi kata dalam hadis dia alamat kiamat.
Nabi kata akhir-akhir zaman, Nabi kata lelaki tak ada. Orang jatuh kau tak ada, kau tak ada. Hari ni pun kita nampak dah kata tak ada. Nampak kata tak ada hari ni. Dan ramai orang tino. Jatuh tak ada. Tapi Nabi dak royak akhir zaman tu, Nabi kata 50 orang orang tino, seorang orang jatuh. Hani Nabi dak royak hadis dia. 50 orang tino ada seorang orang jatuh. Ha, tak tahulah tika tu dak orang jatuh lagu mana, tak tahulah. Kerja ni orang tino dah berpuasa. Oh, seorang 50 lawan seorang. Ha, hani nak royak tak akhir zaman lagi akan datang. Ni Nabi royak. Tapi hari ni pun kita tengok nampak dah. Hadis orang Nabi royak 1400 tahun dulu, hari ni dah nyata, dah nyata, dah bayar, dah bayar, dah nampak, kau nampak, kau nampak dah. Tengok mana ni dah ni. Ni. Tengok. Kau jatuh duk birah sebab orang kepala bubuh je. Ha, rambut ada kat tepi. Ha, nah. Jatuh tak masuk dekat je liar jatuh ni. Ya kukuk kat pagar gitu lah. Ha, tu hak ibu je. Tapi walau bagaimanapun, malam ni ngamu nak cerita sikit sebanyak. Sebagaimana Allah Ta'ala ada cerita dalam Quran dia, Islam ni satu agama yang tidak ada orang nak lawan. Agama Islam ni agama hak spesial sungguh. Kita panggil agama hak pisik sungguh agama Islam. Gano boleh hamba kata begitu? Kano hamba dah tengok kajian para-para aling ulama, ahli sejarah. Semua tu kita tengoknya lipat tes sejarah daripada masa Nabi dan masa umat-umat dulu lagi dah. Umat Islam lah panggil umat yang begitu tinggi sekali. Tidak Nabi tak kata. Nabi dia kata dalam hadis dia, dia kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam ni tinggi, tidak ada agama lebih tinggi daripada agama Islam. Agama Islam lah tinggi sekali. Ha, sebab tu Tuhan kata dalam Quran, hamba baca sahaja surah Taubah ayat 33. Ayat 33 Tuhan nak cerita gapo nama? Tuhan kata huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Tuhan lah utus rasul ke alam dunia ni. Tuhan letak, Tuhan tentang rasul di dunia ni, ni Tuhan lah letak rasulnya. Dia pilih, dia letak. Tak ada lewat tang sebab kita hari ni dah. Tak ada pakoh, tu pakoh ni dah. Tuhan letak tu-tu. Pilih, Tuhan pilih siap dah. Ha, tu rasul ni. Ke alam dunia ni. Maka rasul yang Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala pilih ni, apa nama? Ialah bil huda wa dinil haq. Rasul Allah Ta'ala pilih saat ini, letak saat ini tu, dialah bawa hidayah kepada kita. Dia bawa hidayah. Hari ni yang kita dapat hidayah ni kerana rasul. Kata sabit dengan rasul, kita tak tahu dengan agama gapo sini tahu. Orang tani nak jadi agama gapo tahu. Kerana ditani kita dulu bukan agama Islam di sini. Asal bukan agama Islam ditani ni. Dulu nak ayat kata, dulu agama peran di sini ni. Agama sembah api, agama sepengah India atau India tu. Hatu nak ayat dulu tu. Baru yang kita di tanning ni agama Islam. Baru berapa rung dia baru, berapa lapis dia baru kita ni. Bermula daripada raja tanning dulu masuk Islam hingga sampai ke hari ni. Hatu nak ayat sejarah tanning. Sejarah negeri petaning ni, Islam yang timbul, yang munculnya Islam di petani ni, kita tahu lakon dah sejarah petani. Bermula daripada raja petani. Mula mana raja petani sakit? Raja petani dia sakit. Tak ada untuk bomo kawasan ni. Terpaksa dia kena belayar pergi di Indonesia. Terpaksa dia kena belayar dengan kapal layar pergi di Sumatera, Indonesia. Gi sana tanya-tanya orang, jumpa dengan Tok Bomo seorang. Tok Bomo ni kebetulannya bukan orang Indonesia, orang Yaman. Orang Pratik Yemen. Tu, Tok Seh, seorang Tok Seh, tu guru alim ulama. Alim ulama dia duduk di negeri Yaman, dia mari nego di Sumatera, Indonesia. Mari nego dengan kapal layar dulu. Bila jumpa dengan Tok Bomo ni, kita panggil Tok Seh ni. Ajaklah Tok Seh tu jemput mari perubat raja petani. Ha tu.
Bila mari perubat dah, dia mari doa-doa, dia buat tepung tawar ke apa siap lah kau dah, hilang. Raja tanya, berapa upah ni? Berapa upah ni, perubat ni? Dia kata tak ada nak upah. Ih, Raja sinar mata. Oh, kalau ambo teh tiga beledi mah dah. Ha, galah mah kelik lah raja. Tak ada nak ke apa ya dah? Apa yang tak nak ke apa? Dia tanya nak Islam. Dia nak Islam. Nak suruh raja tu masuk Islam. Oh, tu tak apa, tak apa, tak apa. Kan nak itu apa? Okey, kita hantar belayar aja, kita hantar di Sumatera. Raja rupa-rupa tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Jadi janji bohong. Ah, janji dia ni mungkin janji bohong dia. Ah, tu. Lalu tu duduk tak lama jadi pula. Oh, penyakit dahsyat. Apa panggil penyakit jenis pecah belah. Jadi ngekoh sebuah dengan Allah timung betik. Sebuah dengan Allah timung siya, tengkai tu. Mengkoh, mengekoh, mengekoh, nacu tu be air. Tidur tak tahu pisah. Nak ayat tak busuk. Hatu. Jadi pula. Jemerai apa ni, belayar lagi pula, cari pula. Dia mari terik yang kedua pula. Bila dia mari yang kedua, dia perubat. Hilang. Dia tanya pula, nak upah apa? Tak ada, nak. Nak pergi raja masuk Islam. Ah tu. Lepas tu raja pun tak apa. Lepas tu dia bela-bela klik, dia katakan, hei tuan raja, kalau tuan raja tak masuk Islam, terik ni, tak usah pergi carilah. Amba yang ketiga, amba tak mari lah. Dia kata, tak usah pergi cari amba lah. Amba tak mari, perubat dah. Hasitulah raja ni mengucap Islam. Daripada raja turun ke bawah sampai ke rakyat jelata di kampung. Kata kelok jamin dulu, kata kelok, kata kokong. Di kampung-kampung kata kluk. Ah, tu istihak suruh rakyat tu bik. Pakak mengucap Islam. Sebab tu taning ni Islam masuk serentak. Serentak sekaligus. Ramai ada Islam. Mengucap dua kelima syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hani Islam tempat kita. Hani Islam tempat kita. Tak semacam Islam di tempat Nabi. Nabi nak boleh bawa Islam, Allahu Akbar, dahsyat. Dahsyat, Nabi kita dahsyat sekali. Gano kata dahsyat. Nabi sore dalam Mekah Islam. Hal lain sembah tokong belaka. Sembah tokong belaka macam-macam weh. Di Baitillah tu tak kong hodok liling tu besar-besar payah, besar-besar huminyo. Berapa? 360 ekor. 360 duk liling Baitillah learning tu. Hmm, kalau tak buah tu learning nak tawah talih, sutuk. Tu nak ayak tu di Mekah dulu. Nabi sore-sore. Bo dia nikah dengan Khadijah, dua orang. Dia tak lama Nabi pergi ambil Sayyidina Ali Pera, tiga orang. Dia tak lama Khadijah pergi ambil waris dia Zaid bin Harithah, 4 orang. Dia tak lama Abu Bakar masuk Islam, 5 orang. Dia tak lama Sayyidina Uthman masuk Islam, 6 orang. Lagu itulah Nabi kita. Dia ajak orang berdakwah Nabi kita. Kira ni tahu Nabi berdakwah di Mekah, boleh 40 orang. Ni tahu Nabi dia ajak orang masuk Islam, boleh 40 orang, ni tahu. Hani nak ayat terpayah. Orang kena semua tokong belakang. Cuba kita dia beritahu di Nakhon Sita Marak. Suruh bakat dakwah dia ni. Pergi Nakhon Sita Marak di Kapusia ni. Lengtai le. Kita bahasa gerak tak? Ayah ambil bahasa tak ada gerak. Abang klip gerak dah macam tu. Pada kiki dia hening Nakhon Sita Marak. Klip gerak. Ha tu nak ayak. Orang semua tokong. Ha ni nak ayak. Tapi apa panggil Rasulullah tak ada Tuhan pilih dia dah. Sebab tu Tuhan ada royak dalam Quran, dalam surah An-Nahli ayat 30 ni hamba ada baca. Hijau Rasul, dasar Islam dua perkara. Tuhan royak dalam Quran dah. Tuhan kata gano? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Tuhan kata dalam Quran. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Dan sesungguhnya kami baki pada tiap-tiap umat itu Rasul.
Tuhan kata tiap-tiap umat ni aku bagi rasul belako. Tiap-tiap umat ni aku bagi rasul belako. Yang mana ada manusia Tuhan bagi rasul, bagi rasul. Masa Nabi Adam, Adam, masa Nabi Idris, Idris, Nabi Nuh, Nuh. Nabi turun mari siapa ke Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Semua tu Tuhan letak rasul belako. Bila ada manusia, bila ada umat. Ni Tuhan royak siap dah. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Tiap-tiap umat ni Tuhan bagi rasul. Maka khijur rasul dua kara. Dua kara khijur rasul ni. Hak Tuhan bagi semua ni. Sampai Nabi rasul semua tak ada. Sesok, golik sesok. Nabi Sulaiman sore hak kaya. Nabi Sulaiman kaya sungguh. Ha tu noyak. Nabi dia, rasul dia. Tapi kaya dia. Ni nak ayat tu. Hak lain sesak. Haa tu nak ayat tu. Gapa nama khijar rasul ni? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Tu dalam ayat tu kata. Tuhan kata. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulah. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Khijar rasulnya dua kata. Ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Tu. Ajak orang sembah Allah. Ha tu. Khijar rasul tu. Rasul mana lagu tu berlaku? Ajak orang sembah Allah. Tengok Nabi Nuh. Dia ajak berdakwah. Kita panggil berdakwah. Orang dakwah-dakwah tu dia ajak orang sembah Allah tu. Tengok orang dakwah lah ni lagu mana. Haa, orang dakwah lah ke mana? Petai-petai dia pergi gah. Gi tak pergi rumah orang, 4-5 orang, 7 orang, ya derek buat dia. Amin duduk dapat, assalamualaikum. Tuan rumah pun, waalaikumsalam. Tak ada pakai baju tu pun. Allah, perut-perut duduk jelu luar. Haa, dia banyak, pakcik, hamba ni mari ni. Hamba ni jemaah mari di jalan. 18 orang mari duduk sejik ni. Amo mari ni ajak pakcik pergi semayah sejik matan ni deh. InsyaAllah pakcik deh kita pergi semayah ramah-ramah di masjid. Lepas tu kita dengar royak teh ugamo. Ha, bayar dia. InsyaAllah pakcik deh. InsyaAllah. Pakcik tu pun. Karen tengok tak ada. Tak ada mari insyaAllah saja. Kita bau. Tidak. Hatu panggil ajak orang sembah Allah. Ajak orang pergi semayah, ajak orang wipahai ugamu. Hatu dakwah lah. Tapi Nabi bukan dakwah lagu ni. Dakwah orang kafir. Witukar ugamu. Daripada sembah takum, wih jadi sembah Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah kamu, akan Tuhan kamu. Alladhi khalaqakum. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu. Nabi sembah, Nabi ajak orang tu tukar agama. Sebab tu Nabi masuk rumah tu baik rumah, masuk rumah tu baik rumah, masuk rumah tu baik rumah. Berapa lama di Mekah? 13 tahun. 13 tahun di Mekah. 10 tahun mula-mula ni tak ada sembahyang bag apa. Semata-mata ajak orang masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu ajak orang sembah Allah. Tinggal tokong. Tokong yang ada di rumah, ambil tahu-tahu habis. Semayak tak lagi. Baru tukar ugamo. Ini kerja rasul, Tuhan royak dah. Dia bakit rasul ni kerja dia, tak ada kerja orang lain. Ajak orang sembah Allah. Jadi ajak orang jadi Islam. Ajak orang jadi Islam. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Ajak orang sembah Allah. Wajtanibut tagut. Menjauhi manusia dari kejahatan. Larang orang buat jahat. Ajak sembah Allah, larang orang buat jahat. Ni dasar Islam. Ni kerja rasul. Sabik nak kata Islam ni agama comel. Ni kata agama comel ni cukup lekat Islam. Tak ada dah. Cukup lekat. Ha, ni nak kata agama Islam tak ada dah. Kerana Nabi sendiri menyampaikan segala hukum hakai kepada umat-umat dia. Hukum hakai dia tak ada muka lain dah.
suruh beribadat kepada Allah Ta'ala dan juga tinggal benda tak molek. Tak molek ke tak orang? Hani yang panggil dasar Islam lagu tu. Ajak orang sembah Allah, ajak orang kembali kepada agama, hak tak molek jadi molek. Lepas tu larang benda jahat. Jangan dia buatlah benda jahat. Jangan dia buatlah benda hak Tuhan marah. Ha, tersalah gitu. Tak molek dah aku tu. Molek selalu dah. Ha, sebab tu Islam ni agama yang merakumi segala-gala. Hani nak royak kecantikan keindahan Islam. Yang mana kita dah hari ni duk berpegang dengan agama Islam. Dia mau tanya mu Islam ke tak? Islam. Dia mau Islam tak? Islam. Kawan, Islam, 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 Islam. Nak apa dia mau Islam? Syurga, 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 syurga. Ha. Kita tanya sorang-sorang lagu tu. Tanya lagu tu, nak lagu tu. Tapi perbuatan kita ke arah tu ke tak? Perbuatan kita hidup hari-hari ni nak pergi kot tu ke nak pergi kot lain? Ha, hati nak ayat tu. Ha, sebab tu Islam ni you ajar habis. Dia ajar habis, kecil, besar, tua, muda, dia ajar habis. Mula di benda kecil, Nabi ajar. Tuhan ajar, Nabi ajar. Allah dalam Islam tak ada dah. Hani dah ayat dalam Islam. Ha tu. Bila kita duduk dalam sangkung, bila kita duduk dalam masyarakat pula. Tuhan royak pula. Suruh duduk molek. Gapa nama benda molek? Tetap dengan jiran kita. Dengan tanggungjawab anak cucu kita. Sebab tu imej royak ni tu. Kerana Nabi royak seperti imej royak tani tu. Nah, nak pergi anak kita tu nak pergi molek, nak pergi molek, nak pergi molek. Nak buat lagu mana pergi molek? Kerana Nabi pesan dah. Nabi pesan dah. Nabi kata, Nabi katakan oleh hadir dia. Nabi kata, war rajulu mas'ulun an ra'iyyatih. Tu. Ha, tu. War rajulu. Orang jatah ni. Mas'ulun an ra'iyyatih. Dia akan tanggungjawab dengan anak rakyat dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Orang tino ni dia ra'iyatun sebagai tuan di dalam rumah tu lelaki. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia dalam rumah. Ha ni noyak. Islam ni dia royak molek dah. Dia kata orang jantan ni tok lelaki ni. War rajulu ra'in fi baitihi. War rajulu ra'in fi ahlihi. Orang jantan ni dia sebagai tuan di dalam rumah dia. Tu, dalam rumah dia. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Orang tina ni kena tanggungjawab di dalam rumah tu lelaki. Orang tina, orang puan ni macik-macik kena rapi cop dalam rumah dia. Dalam rumah, rumah tidak. Ha tu sebab tu orang tina dia kena tanggungjawab dalam rumah dia. Dia tak kena tumbik gitu keluar kerja pun tak, 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 tak. Tu lelaki hak asal. Hak asal tu lelaki. Tu lelaki. Tapi kita tak turut apa yang diajarkan oleh Islam, maka situlah kita menyeleweng daripada dasar asal. Kita menyeleweng daripada dasar hak asal. Apa panggil tak kena dengan gerai, dengan gerai hak tulis dalam gerai tak kena. Situlah kita jadi gagal dalam hidup kita. Situlah kita terdapat kebahagiaan. Situlah kita panggil hidup tak jaya, maimi khuangsu. Pasal apa? Kita tak ikut. Kita tak ikut. Cuba dengan anak kita juga. Anak kita cuba tengok. Nah, anak kita. Mula-mula lahir daripada perut ibu dah. Pasal apa Islam suruh ber di telinga? Islam suruh ber di telinga kanan, komat di telinga kiri. Kau tengok gitu, Allah geno ber dah merah-merah lagi tak reti gapo lagi. Oh, tai hitam lagi, tai gagak lagi. Bakpo boleh suruh ber dah? Hani nak kata Islam ni dia proses dalam bunga lagi. Dalam putih lagi. Dalam bunga lagi. Dia proses dah. Nak we jadi apa tu? Nak we jadi anak yang soleh. Nabi suruh tinggal anak soleh. Maka Islam dia mengaturkan umat dia ni supaya we jadi anak yang soleh. Mula-mula lahir lagi suruh azan. Azan di telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Lepas tu komat dengan kanan, dengan kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buat apa tu Islam suruh lagu tu?
Ning no ya atau Islam ni ajar mula-mula cuci lagi dah. Dibudak halah-halah cuci dah. Agama lain ada tak? Cuba kita perhati, ada tak? Orang Syiah dia beranak di rumah sakit. Orang Syiah dia bersaling di hospital. Ada tak Tok Chai yang duduk kepong, duduk baca? Dia mesti tengok tak? Ambo tak mesti tengok. Tak ada agama lain. Agama Islam tengok. Tengok situ dah. Jadi seolah-olah Tuhan kata kena, hei budak, bila mu besar esok, bila dengar orang bad di sejik, mu jangan lari lagi sejik di rajin. Hatu noyak, seruan azan ada dah. Bawa 7 hari ngekoh pula. Hari yang ketujuh, sunat ngekoh pula, beli kambing pula, dah. Jamu orang nak ayat atau anak boleh anak baru, anak jatuh 2 ekor. Ambil. Kelingol mek. Allah, dia mahu kata lah, berapa tu? Berapa kaya ni? 7,000. Allah, kaya beli mana? Beli budi. Allah, 2 ekor. Ambil. Nak semelih hari yang ketujuh. Tengok anak Islam, tengok anak orang Islam. Ha, anak orang Islam tengok. Ngekoh dah. Hari ngekoh, hari yang ketujuh dekat apa dah? Letak nama pun hari tu, buka mulut pun hari tu. Cukur kepala pun hari tu nak ayak tu. Tengok nak comel, nak molek, nak molek. Hani didik ke Islam aku. Hani nak tahu kepada puak kita ni, agama Islam ni cukup. Mula daripada kecil merah-merah lagi dah. Hani, apa ni, adanya witi hidup dia. Witi, piti dia ada. Islam nak ayak tu. Suruh ngekoh. Ha, tu suruh buka mulut. Ha, tu suruh cukur kepala, letak nama. Letak nama pun orang molek-molek. We jadi akhirat esok mudah Tuhan panggil. Nama supaya Nabi, nama supaya Allah. Tuhan panggil dulu. Kalau nama supaya dengan India tu lambat dulu belakang lah. Ha, tak tahu nama gapo Jawa Daki Yahoo ke. Ha, tu nak ayat tu nama pelik-pelik. Ha, apa kita learning Allah, nama ni kot la ilaha illallah. Cik tak boleh sebut, belik lidah. Namo tahu. Oh, siya tak siya, India tak India, gramo kapo tahu lah. Belut sekerak, ular sekerak. Oh, namo apa nak cucu hari ni, tak ada. Pelik lah, namo. Bertanya makna, babo makna kapo. Makna kapo namo. Mumbik mana tahu. Mutemu ditung pauh mana tahu. Ah, tak namo anak no ya tu, pelik-pelik no ya tu. Tak ada le dasar Islam. Benar, dah ada Islam tak ada. Lo ni namo berat menang kita. Sedangkan di akhirat esok tu saya panggil nama ni Abdullah, Abdul Rahman. Haa, ni ayat tu. Kau tu saya panggil di akhirat esok ni. Kita dah terlengok, kita dah tengok. Nama tu sultai tu. Haa, tu. Nah, sebab tu nama ni penting ni ayat tu. Hani Islam ni ayat. Bo besar sikit ya, jawi pula dah. Tengok, Islam. Jawi pula. Nak we cuci budak ni, nak we jadi anak yang soleh. Jawi siap belaka dah lah. Umur 7 tahun Nabi kata muru auladakum bisolah. Suruhlah anakmu tu dengar semaya. Ha tengok. Tak suruh muka lain. Perhati tak? Cuba tengok kita perhati. Tak ada hadis Nabi royakmu ajarlah anakmu poso. Tak ada. Ajarlah anakmu tu ialah wahji wa umrah. Tak ada. Suruh semaya, suruh semaya. Nabi kata anakmu bila umur 7 tahun suruh ajar semaya. Suruh dia semaya. Mu ajar dia reti. Mu bibik dia pergi masjid tengok orang dia semaya tu. Lepas tu kalau dia reti dah kat 7 tahun ni, ha, mu tengok buat beg semaya baca. Baca Fatihah, baca tahiyat, baca tu, baca ni. Semua malek dah. Nabi kata kalau umur 10 tahun tak semaya lagi, piyak wi. Tu Nabi kata fadribuhun. Menggodelah, godel piyak, piyak, piyak. Tengok Islam. Situ lagi kita. Sabi kalau tengok sini kan ayat tak anak kita molek belaka. Tapi dok 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 dok. Oh, la ni nak ayat tu. Tekah tu tegak reti belaka. Tak itu. Tekah tu tu reti belaka. Anak kita tengok cucu kita, anak kita nak ngaji tarika dan reti belaka. Ikut tanya doa ke apa reti belaka. Bo besar sikit siap situ kita lepas. Tu hak kita lepas. Mana kita lepas? Bila umur dia naik moneng, mosong, mosam, kita lepas. Sining lah banyak sekali anak-anak kita duduk pelat. Ibu bapa pelat anak-anak sini, ingat boleh. Malah ni amun awak ni, Rusia besar sekali.
Budak tempat ia punah sekali, moneng, mosong, mosam. Ni, ingat molek. Sebab tu, tekoh anak kita duk moneng, mosong, mosam ni, kita kena bibik supaya ngobok jambu tu. Gendong pergi hatah. Lik petang pergi ambil, gendong klik. Jangan duk gahai sendiri, dia ada gugu dia banyak. Bila temu ngagu dia, rahak supaya ngagu dia, rahak ketung, 008. Ha, bila 008 temung sama dia, tak klik. Tak klik semalam ni, tak klik dua malam, tiga malam. Ha, lama-lama lawa kita. Jadi kau bekain lah. Kau bekain, kau bekain, kau bekain. Bawa kita ngepek, dia tak klik di rumah sayang dia. Kita kaya pergi ngaji sekolah, tak apa, dia pergi sekolah dah. Dia mesti klik rumah, nak klik sekolah dah. Dia bahawa ngaji. Acah mari mah kita, kru mari mah kita, cikgu, ustaz mah kita. Gana? Lama dah anak makcik ni tak masuk kelas. Lagu ni dah. Lama-lama dia bekan, dia alawat. Lama-lama dia semelih, mek dia sendiri. Ni sutai sekali, tak ada muka lain. Semelih, 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 semelih. Hagi nak semelih, dia punah dah. Punah lama dah, punah lama dah. Dia makan di penyakit-penyakit ke tepi tembok habis licin dah. Ni anak kita ni. Tekoh tadi kak molek. Oh, reti belako itu ya. Tekoh poneng siapa pohuk, tak ada apa. Mungkin dia duduk ngaji dalam kampung lagi. Mula moneng, mosong, mosan, tak ada kerja dah. Tiga tahun ni lah antara sekali anak kita siang sekali nak jadi punuk. Ni nak ingat molek ni. Tekoh tu ingat molek. Aki boleh pergi ambil, pergi ambil, pergi atas. Pergi atas, pergi ambil. Pergi atas, pergi ambil. Pergi atas, pergi ambil. Kita kena sanggup letih tiga tu. Bila yang naik mosi, budak kita tak ada apa dah. Mosi ni yang mikir dah. Bon haik moha, tekak telimo, dia mikir mana-mana, dia nak ngaji maha, berarti yang lain mana. Dia kecek nak hubung dah pengaji dia. Dia duduk mohu. Dia nak gisok situ, nak gisok sini, nak wilkak situ, lekak sini dah. Dia nampak dah anak kut dia. Haning nak ayat tak anak kita. Tapi moneng mosa-mosa ni, gak dia tengah buah. Buah lah, buah-buah dah. Anak kita tak pergi cari, anak demo mari cari. Sining lah nak ayat tak. Peluai tu nak ayat tak. Banyak sekali nak jadi. Nak jadi punah. Nak jadi punah anak kita banyak sekali macam-macam. Ini ingat molek sama bayak ni. Ni nak ayat tak kaji dia hari ni. Dunia Allah ni lagu ni dah. Bila kita boleh kawal. Bila kita boleh kontrol anak kita. Dari tekak tes 1 sampai tekak tes 3. Moneng sampai mosam ni. InsyaAllah anak kita jadi anak yang soleh. Bila kita sakit belum nak mati. Dia tak tahu kita. Dia bela ibu dia. Dia bela cik dia. Kalau kita tahu lagu tu. Dia akan tahu. Dia akan tahu kita. Contoh banyak dah lepas kita dengar. Siapa semelih. Siapa semelih mek. Kalau kita tengok gitu munasabah tak? Logik tak? Logik ke tak fikir akal kita? Seorang anak nak semelih mek dia. Mek dia tolong beranak, tolong saling ke dia. Mek dia tolong suap nasi, suap. Haa, tu nak ayat tu. Suap si relax ke dia. Mek dia tolong basuh basuh berok. Mek dia tolong mengulik. Haa, tu nak ayat tu. Munasabah tak anak ni? Haa, ni nak ayat tu anak bila? Bila habis punah, situ dah cepat. Gana tu? Gana bila dia nak satu benda, dia tak boleh, dia tak kenal dah ibu kau, siapa dia, dia semelih semata. Hani moci-moci nak ya. Tapi kalau anak kita, saning ni mana kata, dia jadi anak yang soleh dah, dia tak tinggal dah. Mek dia sakit, ayah dia sakit, dia tak tinggal. Ha tu. Dia beraduh habis lain, dia bekerja untuk nak pera ibu dia. Untuk nak kerja, untuk nak pera ayah dia. Kerana Nabi royak dah dalam hadis. Nabi royak dalam hadis dah alamat kiamat. Nabi kata, iza fa'alat ummati khamsa asyarata khaslatan. Apabila umatku tu buat 15 karo. 15 karo. Nabi kata, bila umatku lakukan 15 karo ni. Nabi kata, halla bihal bala'u. Nascaya Allah Ta'ala segerakan bala. Tuhan segera bala. Bala mari selalu dah. Bila umatku buat 15 karun. Maka di antaranya apa nama? Di antara Nabi royak dalam 15. Wa'aqa ummahu.
anak deraka kepada ibu. Anak deraka ke ibu. Hani ayat. Bila anak tu deraka ke ibu, Tuhan segera bala tu lalu dah. Tuhan segera lalu dah. Ha, hani. Gapo tu bala? Ha tani. Kena semeleh lah, kena sepak di anak lah. Ha, gini tu anak deraka ke ibu. Tak kenal mak dia. Tak kenal seorang ibu yang bersalin ke dia, yang beranak ke dia. Allah mu nigah hati wak ngagapo siapa mu semeleh mak mu. Ha ni ibu-ibu nak ya. Hati mu tu buat ngagapo. Boleh mu tergamak tu. Dulu tapak kaki mu besar dua jari ya. Bila mu gagah hari ni lah mu sepak mak mu. Mu tenang mak mu. Mu jek mak mu. Mu semeleh mak mu. Allah, mak dia kata gini. Kalau tahu lagu ni baba we, ambo rembah tak jumpa orang mampuh ke kecil-kecil gitu dah. Tu nak ayat seorang mak sungguh. Sakit hati bila anak kada ada lagu tu. Hani. Hani kada eh hak sebenar yang kita hidup di hari ni. Kita dilandakan hari ni bala ni besar sekali ni. Nah, bala ni lah kita hari ni. Duk musuh benda ni hari ni. Anak tak kena ibu tak kena pak. Hani hak Nabi royak ambo royak ni bukan hak panah-panah ambo dak. Nabi kata wa aqa ummahu wa jafa abahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Tu Nabi kata. Anak deraka kepada ibu, lepas tu wa barra sadiqahu, dan dia bela saing dia. Dia buat baik terhadap saing dia. Bila saing dia mari gak aduh, dia baik-baik dengan saing dia. Kalau saing dia mari gak dia beretel duit makan min lah ke apa jambung, tak ada duit dia beretel. Tapi dengan mek dia, dia tak berhadu. Berah ada ke tak ada, dia tak berhadu. Dia neraka ke mek dia. Tapi dengan sayang yang dia bela. Ha, sungguh tak budak hari ni lagu ni? Eh? Budak hari ni lagu tu tak dengan sayang lagu mana? Ni Nabi dia ialah hadis 1400 tahun dah. Lepas tu dia kata dah, wajafa abahu. Dan suka melari diri dari pak. Dengan pak tak masuk dekat. Dengan pak tak masuk dekat. Ni Nabi royak siap-siap dah. Ha, ha ni noyak. Ibu-ibu noyak. Sebab tu penting sekali sebagai Datuk Imam Royak tadi lah. Ini kita dah hari ni dilanda benar. Anak-anak kita dah hari ni. Muda-mudi kita dah hari ni noyak tu. Ha, tu noyak tu. Kalau kita pelak situ. Kalau kita di pelak di tempat sana itu, kita akan makan air mata lah. Akan makan air mata lah. Lebih-lebih lagi Nabi dia royak satu hadis moci-moci weh. Allah noyak tu. Nabi deroyak dalam satu hadis. Ha, dalam satu hadis Nabi deroyak. Gapo nama Nabi kata? Arba'atu nafarin haqqun 'alallahi ta'ala. Ada 4 jenis golok pada 4 golongi manusia. Haqqun 'alallahi ta'ala. Hak Allah Ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata. Bahawa Tuhan tahu masuk syurga 4 golongi ni. 4 golongi ni Tuhan tahu masuk syurga macam-macam. Wala yudhiqa na'imaha, dan Tuhan tahu kecak nikmat syurga. Nak makan nikmat syurga Tuhan tahu juga. Tak usah kata nak masuk syurga. Nak makan nak rasa buah kayu syurga ke air lah syurga tak leh. Oh dah tak leh dua tu gapo nama masuk neraka lah. Kita ada je dua cabai tu ke sana. Dah besak tengok dalam syurga tak ada ke dalam neraka lah. Haning noyak tu. Gapo nama Nabi kata? Yang pertama Nabi sebut mula-mula sekali mudminu khamrin. Nabi katalah hadis, mudminu khamrin iaitu anak-anak orang yang mengekali mabuk. Orang mengekali mabuk mocik. Apa mengekali mabuk? Mabuk somo. Mabuk tak ada beradu-radu lagi. Mati dalam mabuk neraka. Ni nak ayat kata. Mati dalam mabuk deraka, Nabi kata. Ha ni. Selagi mana dia tak beradu, tak bertobat dengan Allah Ta'ala, tak ada. May misid kausawan. Ha tu nak ayat kata. May misid kausawan. Tak ada hak nak masuk syurga. Tuhan tak boleh masuk syurga. Di pertama Nabi kata, mudminu khamrin. Orang mudmin, orang mengekali mabuk. Kita panggil bahasa kampung kata, mabuk sokmo. Dia kata dulu teruk lagi lapai kendi sehari. Learning tinggal sekendi dah. Walau sekendi pun lagi mana dia tak beradu, dia tak
tidak ada hak nak masuk syurga. Tuhan tak masuk. Pas banyak mana wairung kita mati ke tepi jalan. Tak semayah, tak gapo, tak poso, mabuk. Teh humi gelai tu lah parik. Mati kah kau nak tekan-tekan gitu lah. Teh kereta gudang ni mau cok tepi jalan. Mati. Mabuk pening. Ha, pas Nabi tahu, Nabi royak siap dah. Tuhan tak masuk syurga. Pas. Anak siapa yang begitu? Hani nak ayat tu. Bila anak pun dah, tidak ada hak dah nak berjalan sekali dengan kita. Kita nak masuk syurga, sekeluarga dalam syurga esok tak nak jalan dah. Anak kita take ke jalan lain dah. Hani kita kecewa dalam hidup kita. Ni kita kecewa dalam hidup kita. Panggil hidup kita ni merana. Hidup kita ni merana. Hidup kita ni kecewa. Hidup kita ni sangsara. Hidup kita ni susah. Hidup kita ni gagal. Apa panggil hidup kita ciwit kita memi kuamsuk. Ha ni bahasa saya kata memi kuamsuk. Pas tak buat kuamsuk tak nak kecek dah. Ha ni noya ibu-ibu noya tu. Ha ni di segi anak-anak kita. Anak-anak kita hendak tu. Sebab tu bapa nak pesan kepada muda-mudi kita, muda-muda kita. Wairun wairun ingat molek. Cukup dah kita, cukup dah kita benda tak comel cukup lah. Kita palinglah ke jalan yang baik. Kembalilah ke pakar jalan. Klik ke jalan semula. Kita ni asalnya orang juruh. Budak-budak juruh. Ya juruh, juruh, juruh. Tiba-tiba kita mari punah tengah jalan. Hari ni kita poteng klik semula. Jutung, jutung, jutung. Ha, kita jutung semula. Jutung semula. Paling kereta kita semula. Klik ke pakar jalan. Klik pada asal semula. We jadi baik pula. Kita pakat semayah lah. Ni muda-muda kita, adik-adik warung kita, bakat semayah. Penuhlah masjid rumah kita. Penuhlah surah-surah rumah kita. Penuhlah tempat aktiviti-aktiviti agama. Kecekam-kecekam sasana. Kita penuhlah, kita petenalah ciwit kita. Barulah kita jadi ahli syurga. Baru kita nak boleh masuk syurga. Bukan mudah masuk syurga. Ha tu. Tu yang pertama Nabi kata. Tu Nabi royak. Orang tak boleh masuk syurga royak. Yang kedua Nabi kata apa? Wal aquli walidai, anak yang deraka dua ibu bapa. Ni dalam hadis. Nabi kata anak deraka dua ibu bapa, mai misit kausawan. Ha, ni noya tu Allahu akbar. Neh dahsyatnya kita ni gak belolah anak kita. Kita ni gak belo anak kita. Oh, ambil di kecil-kecil gitu ke siapa besar ni gak belo belo. Ibu bapa ni gak saya lah. Anak punah dah tu nak saya lagi. Anak ngaruk dah, ngacau orang dah, jahat dah, duk saya lagi. Ada setengah orang tak alih orang royak kat anak dia. Oh, balas selalu dah. Royak atau anak dia isap rokok. Anak kata royak anak dia ni napa? Ah, tak comel mana. Oh, gege. Murih ke orang. Ha ni royak. Orang bila anak agak kata mas 10, siap dah. Anak dia sepemas 10 dah. Siaplah dah. Anak dia jahat pun tak boleh orang royak. Siap makan cuk kat tu lah. Oh, akhir sekali makan kepala kita sendiri. Akhir sekali makanlah kepala ibu bapa. Akhir sekali dia semeleh kita. Ni dia tak kenal kata kita ibu. Sebab tu Tuhan marah sekali orang deraka dua ibu bapa. Tuhan marah moci-moci orang deraka dua ibu bapa. Ingat molek. Ni amun nak royak. Dua perkara yang Tuhan marah. Satu tinggal semayah, yang kedua deraka dua ibu bapa. Sebab tu hadis hamba baca tadi. Hadis riwayat oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Dia tanya Nabi. Dia tanya Nabi, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud dia tanya Nabi, ayyul amali ahabbu ila Allah taala? Yang manakah amalan hak Tuhan suka sekali? Hak tu hak kene hak mana amalan ya Rasulullah? Nabi berkata, qala, Nabi bersebeda, Nabi pun jawab, as-salatu ala waqtiha. Tengok. Nabi kata semayah dalam waktu. Hak tu hak suka kali. Maksudnya mu jangan dok lewat semayah siapa tak telus, siapa qada tak leh. Tuhan tak kene, mayah we ada dalam waktu. Ada setengah ulama tafsir kata dak, semayah awal waktu. Hani Nabi suka Tuhan suka sekali. Nabi kata hak Tuhan kenal sekali orang semayah dalam waktu, orang semayah awal waktu. Hano ya. Gano boleh sebanyak-banyak ibadat atau royak semayah. Hani royak tu semayah lebih.
Ni budak kecil bel di telinga kanan ni. Nak ajak semaya dah. Semayalah buku hak-hak itu sekali tak ada dah. Sebab tu dengan sahabat dengan semaya ni, oh, badai besar kita hidup dunia. Sebab tu Nabi kata, anakmu bila umur 7 tahun, suruh ajar semaya. Muru auladakum bisolah. Suruhlah, hey, pak, oh. Anak-anakmu tu dengan semaya. Bila tu? Bila umur dia 7 tahun. Nabi kata, godel lah kalau dia tak semaya lagi. Kalau umur 10 tahun, godel, godel. Tengok, tak ada ayat engkau lain suruh semaya. Ya. Suruh semaya. Ya. Suruh semaya. Sebab itulah ayat tu butir semaya. Nabi pun ayat. Tuhan pun ayat Al-Quran. Nah, Tuhan kata kena Al-Quran tu. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Suruhlah anak ahli keluarga kamu dengan semaya. Wastabir alaiha. Dan hendak sobalah di atas menunaikan semaya. Tuhan suruh sobah. Tuhan suruh tebang. Tuhan suruh kaceh. Tuhan suruh ok. Hangana Tuhan kata suruh sobah. Ia tahu kata semaya tak ada siapa dia berhi. Tuhan tahu kata semaya tak ada siapa dia berhi. Kita suruh anak kita lama nak boleh lekat. Kita suruh bini kita lama nak boleh semaya. Ha, kenapa? Kerana semaya orang tak berhi belaka. Sebab tu Tuhan suruh kita sobah. La nas'aluka rizqa. Tuhan kata, aku tak ada nak minta rezeki kemung. Aku tak ada nak minta duit pitih kemung. Hanya aku suruh mung tu semaya. Tuhan kata, ada. Aku tak ada nak minta rezeki. Nahnu narzuquka. Bukan akulah duit kemung. Bukan aku nak minta duit kemung. Bukan aku duk pera mung duit kemung. Hanya aku nak minta mung tu semaya. Tu dalam ayat tu hero ayat. Jadi semaya dengan rezeki ni ada ikatan rapat. Semaya dengan rezeki. Apa nak ayat kita? Ulama tafsir ayat ni dia kata apa? Semaya ni anak koci rezeki. Semaya ni anak koci rezeki. Bila mu jaga semaya, rezeki akan Tuhan jamin. Sasa bosan. Hani no ayat tu. Ayat tu lah Tuhan cerita dua poin. Tuhan cerita dua cerita. Satu semaya, yang kedua rezeki. Ayat satu ya. Sini dalil kata semaya ni ada hubungi rapat dengan rezeki. Sebab tu kalau orang tak semaya, terus cari rezeki lah. Sehingga dalam satu hadis Nabi kata, apa orang tak semaya? Yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Orang tak semaya ni tu akak keberkatan mencari rezeki. Usaha dalam mencari rezeki hidup hari-hari. Kita panggil hidup hari-hari cari makan payah. Sebab tu tak semaya. Duklah kaisahir 24 jam. Ha, kaisahir tu jadi keriting dah. Orang pakai baju baru belakang dia tak dalam kaisahir. Hujan cerit-cerit punya boh pun dalam kaisahir. Orang tidur pakai hubi kayu rebus dah. Dia dah. Hani nak susah. Tuhan akak keberkatan cari rezeki. Min kasbihi wa rizkihi. Daripada usaha mencari rezeki. Hani nyata sekali kita orang Islam. Kita orang Islam nyata sekali. Cuba tengok orang duk hijau pagi petai siang malam. Malam tu ada lagi tak tidur dia. Allah Akbar. Kaya tak dia. Sepatut kalau ukur dengan kita. Dia kereta paidan 2-3 buah rumah dia. Kau tengok ke hijau tu. Kerja semua. Dah, tak ada. Kita tengok ada colis satu yang belak ring. Yang cabut ijuh baru ni. Tak ada. Haning nak royak dalil besar sekali Nabi royak tu, hai royak dah. Ni buku semaya. Sebab tu nak royak tu, didikkan anak kita mana. Han di kecil-kecil tu. Pasal apa boleh bear di telinga kanan, komak telinga kiri. Buku semaya. Apatah lagi kalau tak semaya, duduklah kubur makcik. Oh. Orang tak semaya nak ayak tu duduklah kubur mocik-mocik adik-adik warung. Siapa dia tak semaya dalam ni? Ingat bambar ayak ni. Bila mati orang pergi kamuh kubur, Tuhan lepas ular suja'ul akrab. Ular. Tengok Tuhan buat cepat ular duduklah kubur. Tak ada lain duduklah kubur je. Lepas dia ketik biar orang tak semaya. Dia ketik orang tak semaya. Tu Nabi royak hadis ni.
Oh, Nabi kata mata merah. Taring lek bawah ni rapat di hidung. Taring ni. Besar mana ular ni ni? Ni hadis Nabi royak ni. Ingat siapa dia tak semayal bila orang tanah lah kubur. Mari gerak selalu dah. Kita tak nampak, kita duduk tak darat. Nuh, pada ni duduk jerit dah. Adalah. Ya mari belik, belik dia isap darah. Ya ketik orang tak semayal. Allahu Akbar. Tapi kalau tahu benda ni kau, adik-adik kita ingatlah. Eh? Kita duduk dah dunia ni, ular duduk slow takut sekali dah kita. Kita jumpa oleh pagar, kita lari perak-perak dah. Tak ada besar mana, besar lengih ya, lari. Nidok ni, ular sujah, ular akrak ni. Nabi royak besar tekak utah, sekor-sekor. Sekor-sekor besar tekak utah. Lepas tekak utah besar mana weh, mahu kita? Besar batai pini. Tu, nak tiap. Nak banding besar batai pini, sekor-sekor. Belik. Kop. Oh, tak ada apa dah. Belik kita, belik. Orang tak semaya. Allahu Akbar. Hani nak royak. Allahu Akbar, hari tak semayal lah. Siapa dia tak semayal malam ni ingat molek, tina jatah tak nak kira. Temulah. Semayal tapi tak cukup. Ada juga orang sengah-sengah. Ada sengah orang tu semayal tak cukup. Ya mayang ngorik dengan iso ya. Lepas tu zuhur, asar, tak. Ada sengah orang ni subuh. Mayal subuh tapi lain dak pak tu dak lakak. Ada sengah orang ni zuhur dengan asar. Macam-macam orang kita. Tanya sore nak masuk neraka, nak masuk surga. Gena mu tak maya. Pas tak masuk neraka ada, aku masuk surga. Ha, pas mu gena surga. Pas tak semaya tu, ai maya suku. Jika mak surga tepok yo buat. Ha, tu nak ayat tu. Hani nak ayat tu. Buku semaya. Sebab buku semaya so ni badi besar. Badi besar macam-macam nak ayat buku semaya. Sebab tu kita perhati tengok didikan anak kita di mula-mula lagi suruh sembahyang. Suruh sembahyang. Nabi pun suruh ajar ke umur 7 tahun ajar. Kalau 10 tak hingga lagi piak we. Sembahyang. Dah lah dia beranak gitu dia bel dah sini. Suruh pula. Ha tu. Bo dia besar suruh pula. Tu nak buku sembahyang. Karena sembahyang dia badi besar. Bapa boleh jadi suruh semaya, tak suruh poso, suruh haji, suruh umrah. Bapa. Kerana semaya ni mula-mula hukum Islam ada di dunia. Ha ni nak royak molek. Kalau kita tanya, gino semaya ni utama? Kerana semaya lah mula-mula hukum Islam hak ada rek-rek. Sebelum pada gapo semaya hak mula-mula sekali. Kerana sebelum pada semaya ni tak ada semaya. Orang Islam dah. Nabi berdakwah 10 tahun. Umur 40 sampai ke 50 tak ada semayan bah. Sekadar mengucap masuk Islam ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata duduk dia. Wetu bit takun lai rumah. Jangan semua takun, jangan semua takun. Kita mudah Islam dah. Duh, tak ada apa. Siapa dia mati dekat tu syurga. Mati syurga. Moga tak ada hukum lagi. Bo Khadijah mati. Bo Abu Talib mati. Pak nakir dia. Paman dia. Paman dia tu mati. Pak sedara dia tu mati. Abu Talib. Ayah Serina Ali tu mati. Dua-dua ni mati. Nabi kita serabut. Tuhai akak ke Israq dan Merak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ha tu akak Israq Mikraj. Akak naik Nabi kita. Malah dia berjalan naik bawa siapa ke Baitul Maqdis. Tambah bawa situ naik tangga pula syup. Siapa 10 anak tangga semua Nabi kita naik. Waktu turun malah tu juga belum subuh lagi siapa di Mekah. Waktu turun semayel. Lepas pada tu baru semaya. Lepas tu memaya. Baru mula semaya. Nabi buat ajar semaya. Sumarfa, sumarka, sumasjud, suma. Banyak Nabi dah ajar. Sehingga Nabi kata, Sallu kama ra'aitu muni usalli. Musmaya lah sebagaimana mu tengok aku semaya. Semaya pada sahabat. Duduk semaya. Berapa lama klik pada Isra' Mikraj? 3 tahun. 3 tahun duduk semaya di Mekah. Nabi duduk Mekah semua 13 tahun.
tapi 3 tahun ni baru semayal. 10 dah. Bo 3 tahun tak boleh duduk Mekah, kena hijrah pergi ke Madinah. Kena hijrah pergi duduk di Madinah. Tak boleh duduk Mekah, dia mau nak bunuh, nak katak. Nabi kita hundur pergi duduk di Madinah. Duduk di Madinah pun semayal. Semayal, semayal, tahun pertama semayal, semayal. Bo masa siapa tahun kedua. Tahun yang kedua daripada hijrah. Hidup Madinah masuk tahun 2. Siapa bulan Syakbah turun ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sampai ke akhir ayat. Baru nak puasa. Bulan Syaban turun ayat puasa. Maka Nabi kita pun siap sedia dengan para sahabat. Duk bulan Syaban, Syaban 10, Syaban 11, 11, 12, 13. Sampai Ramadan puasa sudah. Baru mula puasa. Baru 2. Semaya dengan puasa. Jadi tikah semayan dengan puasa berapa? 5 tahun lebih kurang. 5 tahun lebih kurang tikah puasa dengan semayan. Hani ngaya. Sebab tu semayan ni besar. Tidak Nabi tahu yang as-salatu imaduddin. Semayan ni tie ugamu. Karena tak ada gapo semayan mula-mula. Semayan mula-mula. Sebab tu anak suruh ajar semayan. Ha dia. Semayan bila semayan Tuhan buka rezeki. Segala-gala duduk di semaya. Anak koci duduk di semaya segala-gala. Ini nak ayat moci-moci. Inilah Islam ajar kita. Sebab tu kita dah hari ni tengok katik dalam rumah kita moci-moci. Oh. Jangan we ada orang tak semaya dalam rumah kita. Betul tak? Anak kita ke natu kita ke cucu kita ke hamak tu baik. Hidup naik mana? Nak sewa mana? Ikut mana? Wak dangan mana? Ikut mula. Kita kena bekeng dengan anak tak semaya. Ya tak lah, tak semaya pula dah, mak suabu lah tak semaya kau. Tak ada yang lain tu. Tak semaya pas mapuh. Tidak. Kena bekai. Dengan semaya kena bekai. Allah, jangan, 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 jangan. Oh, kita kalau ada Nabi, ada Serina Umar. Oh, ni tak apa Serina Umar paling lah pekat-pekat tu. Ni nak ayat kata, tak boleh dengan semaya. Kita buat tak kharik dengan semaya ni, Tuhan tak jaga kita ni. Kau ni kita dia dicocah-cocah dari rumah tangga ni. Tidak. Khabar-khabar tapa. Khabar-khabar teriak. Khabar-khabar bini kena jet spring di tuk lelaki. Ni no ya tu. Ha. Kita duduk dari rumah kita. Anak apa orang? Okay? Wih semayah belakang. Kau ya tu. Mek suruh semayah ni. Jangan tak semayah ni. Boleh juga tak suruh semayah. Mungkin duduk sekali kau nunggu. Anak kau mula mungkin cari lah. Mula hidup kena mapuh hidup kau. Tu kita kena bekai dengan anak kita. Ni saya nak. No. Lah, tak semaya berapa. Buat tu doang ke kepala kita tu. Duk heroh ni beli, gitu tak? Jangan tak semaya, ingat boleh ambil besar ni. Kita koyak betul kalau ada natu tu, ya. Weh ni, kadang mau nak duduk dengan weh lah, dia mau kena semaya. Ha, tak pergi sejik pun tak apa, semaya di rumah pun tak apa, tapi asas semaya je. Jangan tinggal semaya. Semaya ni asas kita dah. Tak ada dah, tiada ugamu. Ha, tu. Ada kena ingat molek. Weh murih dia tak semaya. Anak kita berapa wadik? Tak semaya. Kita harus semaya. Ha ni nak ayak buku semaya. Tak mati tak apa lah. Kecek besar boleh. Dan mati kau sebab Nabi dia ayak tu lah. Tuhan dia ayak lah Quran ni. Wahum yastarikhuna fiha. Tuhan dia ayak lah Quran. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu ahli kubur. Duk melaung-laung. Duk meluik-luik. Duk manggil. Tolong, tolong. Tolonglah sakitnya. Sakitnya adalah, adalah. Tu, Tuhan dia ayak lah Quran. Tu nak ayak tak orang tak itu tak cukup amalan. Duk lah kubur Tuhan kata sendiri. Ha tu nak ayak. Lepas tu sambil-sambil dia kata gini. Rabbana akhrijna na'mal saliha. Hei Tuhan kami. Waktu baiklah kami daripada kubur hatta klik kapung kami semula. Na'mal saliha. Kami nak buat amal soleh dah. Kami nak semaya dah. Kami nak posa dah. Kami nak kherak dah. Baru minta Tuhan duduklah kubur.
kau telah ni buat apa tak semayanya? Ha, ni masalah. Ni masalah hari ni. Ni masalah hari ni, ya. Jangan buat dah. Ni ambo duk tengok setengah-setengah keluarga lah. Orang sini semayah belakang, tak ada bosan ni. Kau kedai tak nak cek dang lah buku semayah ni. Sejik penuh, penuh, penuh. Semayah jemaah, sebab semayah jemaah dah. Tukar selipa-selipa. Oh, ramah, ramah, ramah. Ha ni, kau muhambo, kau muhambo. Ambo duk perhati kau muhambo mana? Ni, ibu bapa rajin lah semayah. Ibu bapa, cik ngamik ni rajin. Bunyi orang best sejik dah dah genong selaming tu. Tak. Bini gantung peruk tu kat weh kilik kanun sebelah. Wemung wemung selur selur sikit wemung 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 selur selur. Tu gapo hitai ibu ayah hitai kau gapo tu pak tak tahu ilmu. Gado rajin no ya tu. Tak ada. Ah tu. Rajin no ya tu. Tapi anak pak beradik tak ada semaya kali rumah. Oh tarak tarak tarak. Ni hari tarak ni. Kita dekat rajin lah sekelamin ngatuk lelaki. Oh, semaya jemaah semua ni sejik. Anak pak beradik tak ada semaya sore bu. Tarak. Aku panggil jahmat lebih besar daripada rahmat. Okey tak? Rahmat tu yang tarak nak tanggung tu. Jahmat tu lebih berat lagi. Ha tu. Lebih-lebih lagi natu pun tak semaya juga. Tok tua pun tak ada kata apa. Natu tak semaya. Dia kata gerak dia lah, natu tu gerak. Gerak lepas subuh dah lah, gerak cerah dah. Kerana dia nak pergi kerja. Tak kerja takut mampus nak dia tu. Ha tu nak ajak kita. Ha, jadi semaya tak suruh kita. Semaya tak perak mana. Dia yang mutah di semaya, yang mutah habis. Dia mutah habis, caya ambo lah. Dia tak semaya sutik, poso pun dia tak si. Kerja pun dia malah. Ha ni perangai orang ni. Kenapa tu? Kerana setan duduk sarai ke orang tu. Apa panggil sarai setan? Sarai iblis. Kalau orang tak semaya. Kalau orang tu semaya, dia jadi sendiri juru. Inilah jadi anak yang soleh. Dengan ibu bapa pun dia hormat. Dan dia semaya. Dia tak buat huduh ke mek dia. Dia tak buat huduh kepada wer dia. Tapi dia tak semaya. Bekai, bekai, bekai. Kita turun, kita suruh semaya tu pun geger. Geger dah dia jawab mulut kita perak, 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 perak. Ya dilakon dah. Dilakon dah anak bila kita suruh dia semaya. Ha ni moci-moci nak ayat. Ni nak ayat tu tata cara Islam. Tata cara Islam. Mengatur kehidupan kita ni lah orang Islam hidup dunia nak menuju ke akhirat. Ni yang mahu ayat dah dunia lagi ni. Tak sapa ke akhirat lagi. Oh, dah sapa ke akhirat. Tak kena kecek dah. Mana akhirat kita nak mulanya? Mula dalam kubur. Kubur ni persinggahan pertama di alam akhirat. Persinggahan pertama. Apa ni setani re? Kita mesti kena cot. Kita kena masuk, kena duduk di alam kubur. Ni noya tu. Tu kubur ni mula-mula masuk akhirat. Akhirat ni banyak kubur. Lepas kubur pada masya. Lepas pada masya timai amalat. Lepas timai amalat titi siratal mustaqim. Lepas titi siratal mustaqim syurga. Ni lima lagi baru cup ciwit kita. Ni ibu apa? Lima tahun lagi. Lima tesan lagi baru sapa ke tempat yang kita nak pergi. Baru kita seni buat selama-lama. Kita duduklah syurga tu lah. Barulah kita panggil samrit ciwit kita. Lagi mana duduk tengah jalan belum tentu lagi kita. Nak meniti lepas kedok tu lah neraka jahanam tak tahu. Kita nak timai amalan, nak beralik pahala kedok tahu dosa kita banyak. Ha ni nak ya? Nak masuk kubur esok hari ni. Nak lepas kedok soalan tu nak nakir. Ular akrok hari nak belik kita kedok ni. Kita duduk bimai dah hari ni. Duduk bimai dah hari ni. Kerana sebab apa? Mati ni Tuhan suruh takut. Mati ni Tuhan suruh takut. Bukan tak mati ni supaya makan bubur kacang dah. Bukan tak oh, mati tak apa. Kena supaya akan si air tu lah. Oh lagu tu tak ada bosan pakai mati belaka. Mati ni takut macik. Kerana Tuhan kata dah, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Tuhan kata,
Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Mutakuklah, mutakuklah pada satu hari yang kamu kena kembali kepada Allah. Jadi mutakuklah hari matimu tu. Hari matimu tu hari kamu kembali kepada Allah. Tuhan suruh takut. Bapa boleh Tuhan suruh takut mati? Sebalik pada mati tu, lepas pada mati tu ada bahaya. Kalau tak ada bahaya tu, Tuhan tak suruh takut apa? Kalau mati supaya ngaji jalan pukik sebai-sebai galah baik itu tak apa. Ni dak sebalik pada mati ni ada bahaya. Ada bahaya. Caning dah kalau tak semayah teh ada ular. Ni orang tak semayah. Tapi di akhirat esok tu disutai sekali tu. Di last tu. Dapat nama orang tak semayah moci-moci. Masuk dalam neraka sakar. Masuk dalam neraka sakar orang tak semayah. Hani adik-adik ingat boleh. Sani ambo dak royaknya dalam kubur yo baru. Mula-mula masuk lubang kubur tadi diulah Syuja'ul Akrab dah. Bagi akhir ciwik nu masuk neraka sakot. Gak makna masuk syurga, dak masuk neraka. Masuk neraka. Neraka apa? Neraka sakor. Tuhan buat neraka cepat bagi orang tak semayah. Tuhan buat neraka cepat. Neraka ni Tuhan tak buh orang lain. Tuhan tak buh orang kaya, Tuhan tak buh orang tak puasa. Tuhan buh orang tak semayah. Dalam neraka ni Tuhan isi orang tak semayah. Ha tu tu. Tuhan ada royak dalam Quran dia. Tuhan ada royak dalam Quran tu. Tuhan kata kena. Masalakakum fi saqar. Masalakakum fi saqar. Malaikat dia tengok orang yang berderu-deru masuk neraka saqar. Dia pun tanya. Malaikat tu tanya Tuhan ada royak dalam Quran ni. Masalakakum fi saqar. Apalah puak demo ni berderu-deru ramai gitu lalu masuk neraka sakar ni. Malaikat tanya orang masuk neraka sakar, Tuhan ada royak. Demo tu pun royak. Qalu lam naku minal musallin. Ah tu Tuhan ada royak. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu duduk di dunia tak semayak. Tu dia jawab kau malaikat tu tanya. Malaikat je tak puak ramah masuk neraka sakar. Dia tanya, hei geno kau puak demo ni boleh masuk neraka sakar ramah itu lalu ni. Dia pun jawab lah. Kami dulu tu kau duduk tak dunia tak semayah. Haa gitu. Tak semayah. Puak tak semayah masuk dalam neraka sakar. Hani moci-moci lah ya. Gamak kau masuk syurga dah. Dah. Sebab tu nak kecek pandang-pandang kata orang tak semayah neraka. Orang neraka dua ibu apa? Neraka. Allahu Akbar. Tak ada lah. Ha ni nak ayat. Dia tak semayah sebuti, dia neraka dah. Tak jadi anak yang soleh. Tak jadi anak yang soleh. Kerana Nabi ayat tadi ke? Ha tu. Wal'aku liwalidai. Anak yang neraka dua ibu apa? Tu nak ayat tu. Yang ketiga, gabung nama masuk neraka. Wa'aklur riba. Orang makan harta riba. Neraka bakar. Duk hari-hari makan harta reba dia. Makan jadi daging dawah dah. Yang keempat apa nama? Wa aklu malal yatimi zulman. Orang makan harta anak yatim secara zolim. Ni, empat gulung ni Nabi royak siap dah talih masuk. Mai misit kau sawan. Mai misit kau sawan. Orang ni tak ada hak nak masuk syurga lah taklah. Empat gulung ni. Haning ibu-ibu royak tu. Pas pesak hari ni anak cucu kita. Ni ambo mai royak malam ni nak royak wit tahu nyata-nyata. Nyata berbaris. Tak ada dah. Orang tak reti malam ni tak ada dah. Ambo royak cerak-cerak. Cacat dah. Ha ni royak tu. Allahu akbar. Pak kita tak bahasa rusing ke? Tu ambo nak royak dua je baru tu. Orang tak semayan dengan orang neraka. Tak kira benda-benda lain lagi. Ha ni royak. Susah tak nak kecek dah susah. Orang nak mati tu susah dah kalau tak semayah. Allah kau tengoklah hadis kau. Orang tak semayah nak mati tahu tak? Akhir sekali Nabi kata, yukhafu alaihi zawalul iman. Kebimengi besar takut terlucu ime. Orang tak semayah hari-hari nak ayat tu. Ni anak kita tak semayah ingat molek. Adik-adik tino, adik-adik puan, adik jatah.
wairun wairat kita ni. Ni nak ayat tak semaya ingat molek. Nabi tu bimeh takut terlucu imeh. Oh, dah terlucu imeh tak nak kecek lah. Oh, kita bunyi tak imeh bahasa dia tak ada gapo. Kita tak reti ugamo. Imeh ni gapo nak mo. Terlucu imeh kau jadi edeng ecai sompon lah. Masuk neraka tak tubik pas bila-bila dah lah. Sebagai semua tak kontu lah. Tak ada. Mai misit. Kau sawan tak ada dah. Duk dalam neraka khalidina fiha abada. Kekal dalam neraka. Ni nak ayat tu. Dia terlucu ime. Dia terlucu ime jadi sebagai kafir dah. Sebagai semua tak kong. Apa tu? Masuk neraka tak tubik bila-bila dah. Ni telotkan. Telotkan. Lagu mana Nabi kata? Oh. Sayyidina Ali dia royak kata Nabi royak orang dalam neraka. Sejar 100 kali. Hacu 100 kali jadi. Ni makcik-makcik lain neraka. Jangan ingat neraka supaya dengan makan sirup pisah. Ha, neraka ni api. Neraka ni ular. Jeking dan kalor. Tu Tuhan ada royak lain neraka. Tak ada makan ni panah. Tak kepala kita api nyala. Tak bahu, tak belakang di perut nyala belakang. Kita duk, tak tidak. Adalah. Duk nyala lain neraka. Semua baru api dah. Tu Nabi dia royak. Sejak 100 kali hancur, 1 kali jadi. Tu nak ya tak Allahu Akbar. Lepas tu Tuhan royak atas lain neraka tak ada makan ni. Laisalahum ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makan ni dalam neraka. Malaikat ada sejenis makan ni nama ghislin. Gapo nama ghislin makcik? Kuping buruk hak lokoh. Sekali dengan air dano, sekali dengan nanuh-nanuh, sekali dengan ha tu nak nacu-nacu tu. Orang dalam neraka dia kau makan kuping gudi. Kuping hak buruk ni. Muka keriput buruk ability ni. Tak nampak ni. Tak kenal dah kita orang siapa dia tak kenal dah. Makan dia api keriput ni. Hidup-hidup katuk sebelah. Adalah. Lepas tu hak tu. Kuping gudi ni semua bukit dah. Rahuk. Rahuk dengan tangan dia. Mungkin tak ada kapal lapan. Rahuk. Dia titik tak. Air nacu. Nanuh. Danu tu baik habis dengan darah-darah. Kau nak makan gapo lagi? Tak ada. Haa, kamu tak ada tunjang ke danu? Tak ada. Tu lah neraka. Laisalahum ta'amun illa min ghislin. Ada sungguh ayat lain. Laisalahum ta'amun illa min dari'. Tu nak ayat tu makan ni. Tak ada. Ada sejenisnya makan buah zakum. Buah zakum pahit. Ta'amun asim. Buah zakum ni makan ni orang berdosa. Orang dalam neraka. Tu noyak Nabi kata. Gelgok makan gelgok. Cabut gosi. Pong. Gosi ni cabut makan buah zakum. Tu noyak. Tu yang jadi pula. Kerana Nabi dia royak dalam orang dalam neraka 100 kali sejak makcik. 100 kali. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali api nyala selah makan kita. Hacau blok-blok nadidat juluduhum. Masak kulit-kulit kamu. Maka masak kulit kita. Jat luar blok-blok. Tak tahu punggung duduk mana. Perut duduk mana. Kepala duduk mana. Kering kerak. Hacau. Tuhan kata kan Nabi lah hacau. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit lain pula. Buah hacau Tuhan jadi lain pula. Imam Qurtubi di tafsir ayat ni kata gini, kulit ahli neraka supaya dengan kertas AC putih semua. Supaya dengan kertas AC kita buat nulis tu. Putih je lepak. Pasal apa putih? Kerana kulit baru semua. Hari ni kita hitam tu dari panas matahari habis hitam. Kulit lah neraka putih semua. Supaya dengan kertas AC tu dah. Tu nak ya? Kerana Tuhan royak dah baddalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit lain pula. Bila hancur jadi. Tekah jadi tu ya tepik. Adalah tak sedar. Perida. Tobat. Senyak tu kan hancur. Soro senyak tu. Jadi pula. Bepoh jadi pula. Tak sedar. Maahlah. Aduh. Senyak tu hancur. Jadi pula sejer 100 kali. Sayyidina Ali kata aku dengar Rasulullah ayat tu sejer 100 kali hancur 100 kali jadi. Pacekak kita.
ning dibakar dalam neraka esok. Halah lah. Terah dah tak semayang lah. Nah. Ha, nak lawai tu helah lah. Nah, lawai tu kemeni tak apa. Lawai tu imi tak apa. Lawai tu hel temu dengan nahah lah. Ni nak ayak moci-moci, kadi nak ayak tu buku ni. Ni dalam ahli neraka tu hel dah koyak dah. Tu ayat hak amba dah koyak, hak tu hel dah koyak. Ni nak ayak luan-luan amba dah koyak hak Allah Ta'ala. Tu nak ayak tu Allahu Akbar. Duk le kubur saat ni nak ayak tu. Duk minta tu hel hatta klik kapung dia. So hatta klik kapung dia nak buat amal soleh dah. Dia perik dah duk kena godel di tu nak konaki. Tok nak korati duk tok nak korati duk blebub blebub duk tosih dah. Ya Allah hatalah aku klik ya Allah. Ya Allah hatalah aku klik ya Allah aku tosih dah aku nak amal soleh dah. Tapi orang ni kalau Tuhan hatta klik lah ambo kata dia tak klik mah ya. Dia duk sejik. Kalau Tuhan hatta klik lah. Misal tu dalam kedai ni ada seorang klik. Klik seorang dia macam klik ngaka sampai petang hari. Tok laki mati. Bini tak khabar dah, kau banyak bulan dah. Kelik. Ya. Abang kelik ni, ya. Tengok duk parah, pasir saja ni. Abang lapar nasi, ya. Ni. Pas bini terima dah. Abang rasa bini tak terima dah. Dia tahu tentu laki yang mati dah. Boy nak apa dah, ya. Lari berat tak kau, ada rasa. Saya dah panggil lah, lari perak. Koyak tu nebel kabur, ibu kabur, mohon-mohon tu, abang. Ya, waktu pun abang, tu dah dah. Pada abang yang sungguh. Tu saya tak klik, tak terima dah. Tapi saya tertidur lah, ya. Tu laki mu ni, ya. Dia mandi habis dah lah, makan di kemu tu dah. Bini, masa saya tidak. Masa tak, dah. Bini kata, amu tak sedar. Ya, mati dah, amu tak sedar. Sedar. Gana? Takut cekik tekak. Tidur malam lewat cekik tekak. Aku raya tu. Kalau tu hang hatta mari pun. Orang ni kalau tu hang hatta dia tak klik rumah yo duduk sejik. Kan yo rasa dah, yo kena godet dah. Yo tengok dah. Tapi kita hari ni deroyak, tak ada nak lah mano. Tak ada lah mano. Hak tak semaya buat kincai-kincai tu. Hani ambo royak sungguh dah ni. Hati ke hati. Mulut ke mulut. Ini Allah Taala dah cerita kepada kita. Hadis apa ni Nabi duk cerita pada kita dah. Ini akibat orang tak jaga sembahyang, orang tak buat amal ibadat. Bila tak sapa, bila amalan kita tak cukup, kita masuk ke alam kubur, kita susah. Susah makcik nak ayat tu, susah habis. Bokek hak Nabi duk royak orang tak sembahyang ni makcik. Dekat nak mati dia kata gana. Dicabutkan roh dia saat itu atsyan. Dalam hadis Nabi tak atsyan, hal keadaan dia dah go air. Orang tak semaya bila dekat nak mati lapar air. Ha tu bahasa kampung bahasa kedai tu. Tak payah lagi tak tahulah. Orang tak semaya lapar air dekat nak mati. Cuba perhati molek. Cuba kita perhati orang nak mati ke. Kita tengok yang mati, yuduk tak rok dah. Kita panggil duk letih. Orang Malaysia panggil duk nazak. Ha kita kat sini panggil duk letih. Tekoh duk tarik nafas tu. I dia minta I tu orang nak orang tak semayar kat nak mati lagu tu dia minta I biasa tengok tak orang pun ambil buah air lagilah ambil kapah dan ambil kapah celuk rasa kak pecing letak dia nampak dia telek kau ambil celuk pula tu I lagu tu dah nak mati. Nak mati lapar air orang tak semaya. Ni Nabi royak. Sehingga Nabi kata, walau syuriba ma'ul anhar. Kalau diberi minum air sungai sekalipun. Kita wui air sungai. Dia suak air sungai. Tak ada air telaga tak ikut. Tu nak royak tu. Dia berasa dah go. Tak dah go dekat nak mati ni. Dia berasa kata, air sungai tu dia makan. Padahal perut luas tu yang sebatik tak habis. Tapi perasaan dia dekat nak mati dah go air, dah go air. Hani dah go air. Dah go air moci-moci weh orang okay, nak mati kau dah go air sekali. Hani ingat molek lah. Tu tak nak mati lagi dekat nak mati dah.
Nyawa duk dihalkum dah. Tengah-tengah duk nazak dah. Apa panggil sakratul maut. Wa antum hina izin tanzurun. Ketika tu kita nampak segala-gala nak ya tu. Tuhan buka hijab kita dah. Bila kita sampai nyawa dihalkum ni nak ya tu. Hani moci-moci nak ya tu. Ni orang tak semaya ni. Nabi kata sendiri. Dekat nak mati, tengah tawa dah tak lubik. Dia minta air, minta air, minta air, minta air. Orang dia mengocak di telinga. Orang tu dia mengocak di telinga kita. Kita tak semaya nak mati, dia minta air. Tu, orang dia mengocak. La ilaha illallah. Air. Dapat air. Tak tarik pula. Lama, lama, lama. Dia bunyi gerok, gerok. Sepengah lembu kena semelih dah. Ni nak ayat tak kita semaya tu. Dia tunjuk tak dunia nyata-nyata. Tak nak kecek dah lah nak ayat tu. Ni kita takut sekali macam-macam. Ni nak ayat. Apatah lagi kalau kita tu tak semaya. Anak deraka ke ibu bapa pula. Apa panggil dua kadi. Dua kadi, dua kadi. Lepas tak semaya, mabuk pula. Tiga kadi. Tiga kadi ni neraka belaka, neraka belaka. Mabuk, neraka dua ibu apa, tak semaya. Oh, tiga kadi ni gak muduk patak, patak neraka. Dia sekali dengan kerok-kerok. Tu, Noya kata, Allahu Akbar. Ni dahsyat sekali manusia. Kerana apa tu? Kerana Tuhan rojak di awal-awal lagi. Dia buat kita ni, dia cipta manusia ke alam dunia ni. Dia suruh beribadat. Bukan suruh kita ni lalai dah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta, aku tak buat ke jin dan manusia ke alam dunia ni. Illa liya'budun. Supaya mereka itu beribadat kepada aku. Supaya beribadat. Suruh semayah, semayah lah. Posok, posok lah. Haa tu. Nak ayat tu jangan duduk deraka kepada Allah Ta'ala. Haa jangan deraka kepada Allah Ta'ala. Kita hidup dunia tu hai ayat dah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku ni tu hai kata kekasih mung hei manusia. Mung nak kasih ke aku. Apa tu hai kata nak kasih ke dia. Heralah aku kata aku ayat ke apa mung nak ikut ku lah. Jangan buat kerah perut mung tu. Tu fil hayati dunya wa fil akhirah. Hidup di dunia mu aku ni kekasihmu. Dan juga hidup di akhirat esok aku ni kekasihmu. Mu jangan terlupa kat aku. Dunia kau akhirat jangan terlupa kat aku. Karena aku ni tua, aku ni tua. Aku buat mu ni suruh ibadat kat aku. Bukan suruh duduk saja. Bukan suruh makan saja. Ha ni suruh ibadat. Jadi paumai kita hidup ni Tuhan buat kita cipta kita ialah ibadat. Ibadat, ibadat, ibadat. Apa kita tak ibadat, kita buat kerja. Buat kerja sampai tak ingat ke Tuhan. Ha, temunglah. Hari akhir temunglah, temunglah, temunglah. Allah, sebab itulah kita kena jaga poci-moci. Weh. Sebab kadi besar-besar belakang tu. Semaya pasal dia awal-awal hukum. Awal-awal hukum Islam yang ada di dunia, semaya. Deraka dua ibu bapa Tuhan marah kerana ibu bapa mung itulah duk bela mung. Pasal dua ibu bapa duk bela kita. Ha, ibu bapa mula di mengandung kita. Ni Tuhan dia royak Al-Quran. Tuhan dia royak Al-Quran ibu bapa kita ni dia mula mengandung. Dia mula di mengandung lagi. Ha, dia mula di mengandung lagi. Sebab tu dia marah. Sebab tu dia marah kita deraka. Sambil tak boleh deraka ke ibu bapa. Pasal ibu bapa kita ni lah orang panggil orang bela kita. Tu Tuhan marah tu. Sehingga dalam hadis Nabi dia royak. Nak royak tak besar tak besar, tinggi tak tinggi apa nilai. Nilai Allah Ta'ala kepada kita. Anak sebagai anak kepada ibu bapa. Sehingga dalam hadis Nabi kata ni. Ridallahu wa biridol walidain. Ridallahu wa biridol walidain. Redha Tuhan tu terhati di atas redha dua ibu bapa. Apa redha Tuhan?
Jadi Tuhan nak kena tak kena kita, tengok ibu bapa mu tu kena ke dak kamu. Kalau ibu bapa kita ni tak kena kita, kita deraka ke dia, dia nyupah kita, Tuhan pula anak kita. Kalau ibu bapa mu sayang kamu, aku pun sayang kamu. Tu nak ayat Tuhan ni kena turun ibu bapa lagi. Buku anak dengan mak ni. Buku anak dua ibu bapa ni Tuhan turun dua ibu bapa. Kalau ibu bapa mu kena, aku kena. Kalau ibu bapa mu nyupah, aku lah nak. Ha tu nak ayat tu. Besar tak besar. Tu ridallahu wa biridhal waliday. Tuhan nak redha ni terhati di atas redha dua ibu bapa. Allahu akbar, besar-besar. Tak besar apa Tuhan murih sungguh. Pak kita pun murih. Kita tak ada jadi Tuhan pun murih. Amba ni duk gini marah juga. Dengar anak deraka ni masuk oh gerai-gerai. Eh, boleh kau jijak. Nak marah. Ha apa nak marah? Hei, mu ingat ke dak mek mung dulu eh. Kau duk ngandung kemung tu. 9 bulan bukan 2 minggu. Bukan 2 minggu, makmu 9 bulan. Pas 9 bulan nak sampai 9 bulan hari beranak ni, Allahu akbar. Tuhan royak lekro sendiri. Hamalatuhu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung itu penat dan letih. Tuhan royak lekro sendiri. Tekoh ibumu mengandung kemung tu penat dan letih. Pas sungguh dah. Kita tanya orang tino ni hok mengandung. Sungguh dah 9 bulan ni penat dan letih. Oh, tak kena kecek lah. Orang jatuh tak rasa. Orang tino yang rasa berlaku, pahit pedah maung bau suka. Tengok duk mengandung tu, kak, wih, bulan pertama tu. Tak beranak lagi, duk uek dah. Lepas tu, kak, wih, bau busuk lah. Tak makan, kuhu, ya. Kata gena tak makan, tahu tak boleh makan, tahu tadi. Tak sedap lah kau. Lepas tu bahu busung lah. Marai mutu pia, tahu setak pergi rumah kita. Kita hambak, tak belakang parek. Gerak sungguh. Tapi setak jauh eh, ke busung. Tengok bekai dengan dia. Bahu busung. Sungguh apa? Nanok huwak nasi tu busung juga. Huwak nasi di puyuk tu bahu busung juga. Makanlah huwak mungkau malah cara dia. Nah, so huwak dia pun nasi sendiri. Busung juga. Pak ketuk dah nak becek ya busuk dulu lagi dah. Nanti ketuk tu ya busuk asal tak nak becek tu, tak nak tanya. Ha tu nak royak kata orang mengandung busuk belaka. Tak ada. Pasal 9 bulan ni hok Tuhan dah royak lah Quran ni. Hamalatuhu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemu 9 bulan ni kurha. Kelimah kurha ni mana penat dan letih. Ha tengok. Ada setengah orang ni 8 bulan, 9 bulan duk hijau lagi. Bawa perut duk hijau lagi. Dia mahu tak, Allah padahlah hijau nak beranak esok karir dah. Allah, kita nak berada cekat tapi tak ada duit lah kita. Demo tak apa, ambil demo duit banyak. Kita tak hijau ke, mana anak nak ngaji. Mana duit api lagi, duit air lagi, beras lagi. Oh, kita hijau lah. Ha, tengok, orang susah. Ngandung 9 bulan tu, dia bawa perut anak 9 bulan tu, hijau lagi. Ada setengah orang tu rebah dalam getah pun tu. Rebah dalam getah, jatuh dalam getah, dalam pagar, dalam kebun. Ada setengah orang tu beranak buat tu. Dia kata, siap lah, meyah beranak yang tak. Oh, kali dengan tu nebeng, dengan tu kemenin, lalu dah. Pakai buat kain sarung. Usung kelik, buatlah kain sarung. Oh, tu bidan pun gaduh nak kerak pusat. Oh, tumbuh ni duduk ke mana habis licin lah. Siap dah lagi geh habis. Gana tu, mengandung, hijau, siapa beranak. Siapa bersaling dalam kebun. Ni seorang ibu dia bawa nasi. Sampai tak sepatut anak lawan mulut. Tak sepatut anak tak juh. Tak sepatut anak nak deraka. Kerana makmum teruk, penat dan letih. Ha ni Tuhan ada royak sendiri dalam Al-Quran. Tuhan cerita sendiri dalam Al-Quran. Hamalatuhu ummuhu kurha. Ibumu mengandung, masa ibumu mengandung kemung itu penat dan letih. Apa kita rasa ni? Bahawa yang kedua Tuhan kata kena wawada'athu kurha. Tuhan ulas sekali pula. Wawada'athu kurha. Masa ibumu saling kemung itu penat dan letih.
Masa mek kita beranak kita penat letih juga. Saat ni tekah mengandung. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dua kali tu hai ulai kurha. Tekah mengandung sekali penat dan letih. Tekah saling sekali penat dan letih. Oh, hak ni letih lagi lah. Tak ada. Hak kita nak saling eh, makcik-makcik. Hari kita nak beranak eh. Allahu Akbar. Beranak ni gak bergadah nyawa. Banyak mana ibu mati sebab saling anak. Banyak mana ibu mati sebab beranak. Kita duduk dengar semua, dengar semua orang beranak mati ibu. Kadang-kadang mati kedua, kadang-kadang matilah ibu. Ibu sanggup mati wi anak tu hidup. Ning seorang ibu gadah nyawa. Ha, seolah kaya kata ke anak-anakmu hiduplah, mek mati tak apa. Tukar nyawa anak. Mek hidup lama dah, mek mati tak apa. Awal hiduplah atas dunia pula, mek tak ada pun tak apa. Seolah begitu. No ya tu, seorang ibu bila beranak ke anak. Pak kita buat main-main mung, ai muni deraka ke mek mung, Allahu Akbar. Mu tak mikir ke? Mu tak mikir ke? Kata mek mung sana tu, ibu mung seorang ibu ni bila saling ke anak ni setara mana? Dahsyat tak dahsyat? Hani tu hadok royak sendiri tu hadok bila dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran ni panggil dustur kita, perlambagaan kita, witi ciwit kita Al-Quran. Sebab tu tengok tu hadok royak Al-Quran ni. Ini kehidupan kita. Ni baru tah dunia nak terima balasan akhirat esok lagi. Tapi tu hadok royak siap dah. Tu hadok royak siap dah. Kepenatan. Kepenatan seorang ibu mengandung dan juga bersaling kepada anak ni. Itu. Itu anak nilai sendirilah. Apa ni kuam toraman kong meh. Kuam toraman kong meh. Haa tu. Nak rakyat kata. Seso seorang ibu nak rakyat kata. Ha ni. Tu hai rakyat sendiri dalam Quran. Haa tu. Wawa do'at hukurha. Ibu mung saat ni tu bila dia bersaling ke mung saat ni tu. Tu hai kata kurha. Apa kurha? Penat dan letih. Apa tengok? Tengok orang tino dah. Orang puah. Nah, kaum ibu ni. Bila nak pergi saling di hospital. Bila nak pergi saling di hospital lagu mana? Nak pergi beranak di rumah sakit eh. Lagu mana? Masuk bilik beranak juga. Allah, kaki duduk cokain. Kaki duduk cokain. Payabat akik duduk gitu. Siap dah. Payabat duduk keliling dua tiga orang nak saling, nak beranak. Tak ada. Allah. Ha, duk siaplah kau duk tekekan. Nak waktu bib mamak seko pun. Allah Allah, mamak pun tak ingat kata mek dia setara mana. Ha, tu nak ya. Tak ada. Ah bukan mudah. Ngemak mula-mula tak tubik lagi. Bukan sepo putih mok teh. Tu. Pak Yabak kata hai cai leg-leg nah, hai cai leg-leg. ไม่เป็นไรธรรมดาธรรมดาเองนะให้ใจลึกๆให้ใจลึกๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆหนึ่งสองสามเงมะเงมะนักดูเบสาเลสเด็กกบุ๋มโอ้โหฮะดูนักตัวแห่งนักวิญญาณตัวอันโนซีอันโนนี่ยังอยู่ดีกับก็ล่ะคือ ibu tengok ก็คัดเอ ibu สับผ้า ibu มุ่งตัวนับสาลิงกบุ๋มTak sepatut mu nak. Tak sepatut mu nak deraka, nak lawan mulut dia. Nak jawab mulut dia. Siapa mu tu semelih ibu? Siapa mu semelih mek mu? Adang sabar ke? Hani nak ayak tu. Seorang ibu. Berapa kali mengamak? Tak tahu. 7-8 kali baru tubik sore. Tubik pun Allah. Akbar darah banyak mana tubik. Darah banyak mana seorang ibu tubik. Urat-urat sebelah dalam ni putus banyak mana. Sore baru beranak, pas anak lima beradik. Anak lima beradik, mek beranak sore je. Mek belah sore, mek ngasuh sore, mek suap nasi sore, mek wis susu sore, mek mengolek sore, mek jaga sore. Allahu Akbar, lima beradik. Lima beradik anak mek sore, Allahu Akbar. Habis banyak mana tenaga mek. Hari beranak tu darah tu banyak mana. Seorang ibu kelik duduk rumah nampak pucat ayo. Pucat ayo. Tak pucat kena kat habis darah banyak. Mocik weh ibu beranak. Lepas tu kau makan pulak pun tak boleh nambah nasi.
Patu tek ikan kering anak gelamu. Mamoh keruk, keruk, keruk. Tak ada orang lain dah. Patel tu kau, wih, jalan anju, anju hatu tapak. Makan anak gelamu. Bukan tak sih orang lain nak makan, tapi dia perak anak. Nampak dia mau makan tum yam. Allah, sedapnya tum yam. Allah, hudai besar-besar ya dia. Kalau dia makan, sakit perut habis anak kau yang pek dada. Kau yang pek dada, okay? Anak kita tu, kita makan tum yam, makan suntang. Sakit perut lalu anak kita. Ha tu nak ibu jaga anak siapa tak makan pucat kesi. Mata balik makan nasi. Allah belah lah. Apa duk isak kok daun luar. Bini ni gak wemo. Anak teriak ni. Bini pula Allah. Ha. Basuh kain lapin ngetik wemo. Bini paling anju. Noyak orang-orang beranak. Ni ibu noyak ni. Nawi anak pakat tahu kata kuam toraman kong meh. Ni noyak tu tak ada dah. Tak sepatu kita nak deraka. Sabit dia deraka tu hai marah. Siapa tu hai tak wui masuk syurga orang deraka. Tengok situ. Sabit tu amur royak tu amur gerai. Kalau amur amur jijak. Tu anak orang deraka tak sepatu. Ada sengah orang balas dengan mek. Balas dengan mek, lawan mek, perang, perang, perang. Benar dia lagi dengan mek dia. Cukup ingat atas tembok lawan mek dia. Aduh, dia mahu tercakap dengan dia tu. Jangan tak, duh, 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 duh. Dia sising kain dia dah. Lawan mek dia. Oh, mek tahu apa? Mek masuk ke darat tu, kamu. Kita semua nak tahu tu. Aku tu lah mek. Aku tu tak orang makan darah tu, mek tu. Mek masuk ke darat tu. Oh, dia mahu tahu lah. Ilah Allah, anak dia tu. Ha. Nak masuk syurga kedok lah. Ha. Kalau tak minta maaf ke mak dia, ingat dia neraka, neraka. Kita boleh tunjuk dah, tengok ahli neraka, tengok. Orang masuk neraka, tengok, tunjuk boleh dah. Ni orang neraka dulu apa? Ni orang neraka dulu apa? Ha, tu nak ya. Kita boleh tunjuk lah dah, ni apa panggil, apa panggil apa? Apa panggil ahli neraka. Loh ya dah, ni orang neraka. Sebab tu siapa dia ada mak, ada ayah lagi, sayalah kedua ibu bapa kita. Sayalah. Masih ada ibu lagi, masih ada ayah lagi. Pagi-pagi kita peluk dia, peluk dia. Tu mak kita hak tua dah. Kita peluk dia, kita siung dia. Pegang tangan dia siung. Siung tangan mak. Ha, siung mak kita kena. Tangan dia lah duk basuh tahi kita beribu kali. Tu, kita siung pipi dia. Nak kena gak kita dulu. Dia nak mani dia siung dulu. Sudah mani wepempu basuh tahi bedong semula, siung pula. Tengoknya siungnya siung tak puas siung anak dia. Datai anak lah, tak si siung mek, dia terbusuk. Pada siung ke mek ku, gigi ada tiga orang dah. Aduh mek, so anu, aduh, mek, you know. Allah ya hina ke mek ya, watuwa, tak lalak ya hitam mek ya. La ilaha illallah, anak. Jangan duk hina ke ibu kita. Jangan duk hina, jangan hina. Kalau dia sakit, kena cara molek. Jangan buat huduh dia. Kena oyak semua di mulut kita. Mek, kita saya ke mek. Mek, kita saya ke mek. Mek, maaf kita kata mek. Kau budak-budak kita ni kerah mek. Mek, ngepek semua kita mek. Tapi mek, jangan tinggal lah dalam hati mek. Mek, maaf kita berlakon mek. Mek, maaf lah kita mek. Mek, kita saya ke mek. Mek, sakit kita nak cara mek. Mek, mati kita nak cara mek. Mek mati, kita nak jadi tu imej maya, mek. Kita nak mandi mek sendiri, mek, dan mek mati. Tu anak yang betul, nak. Tu anak. Ha tu. Mek mati kalau kita pandang, kita semaya. Jadi tu imej. Jadi tu imej semaya-maya. Anak, anak jatah. Mandi mek kita pakai adik-beradik, 4-5 beradik. Kita mandi mek kita, weh. Kerana yang mandi kita lama dah. Yang mandi kita lama, tak kepala lutut dia, tak riba dia. Poho dia mani kita juga weh ha ngah berok lagi ngah kencing lagi ngah jeruak lagi tah baju tah belicing mek kita tak ada berasa jemu sampai hari dia mati kita lah mandi dia tak ingat kata mek kita mandi kita lama dah berkali-kali dalam hidup dia masa kita kecil dia mani kita sebab tu hari dia mati manilah kita anak dia 5 beradik pakatlah mek kita kita mandi ayah kita wei kita manilah tak ada dah. Kita nak balas budi tak ada. Dia nak pergi dah. Dia nak pergi dah. Orang nak pergi sipir di kubur dah. Ini keadaan kita. Ini sebagai anak. Tak ada dah.
Lain pada ni tak ada dah kita. Nak masing duduk dalam alam barzah belaka dah. Ni nak berbukti kepada dua ibu bapa. Selama dia hidup, kita buat baiklah. Sehingga Nabi kata, kalau dia mati pun kena buat baik lagi. Mana kena berdoa? Kena berdoa, kena berdoa, kena berdoa. Ha tu, kena sedekah ke dia. Kena ziarah kubur dia. Jangan tak ziarah kubur. Ni buat kita semua, kena ziarah kubur belaka ni. Kena ziarah kubur. Orang jatuh pun ziarah, tina pun ziarah. Ziarah belaka. Yang dia dengar, orang kata tak boleh ziarah kubur tu. Baru dengar lah, baru dengar. Tidak, orang nak nipu kita, tahu tak? Orang nak nipu kita. Ziarah lah kubur, orang tina. Hanya jangan pergi hari orang jatuh. Hari jatuh hari lain, orang tina hari lain. Ziarah kubur mak kita tu. Duk kubur tu, kita tengok katik. Dulu dia duk kepong kita, duk suap nasi kita. Gi baca kulhu di kubur dia. Baca patihah di kubur dia. Hadiahkan kepala. Kerana Nabi kata, orang dalam kubur duk tunggu doa. Yang taziru da'watan tulihikuhu min akhihi. Duk tunggu doa orang hidup. Sebab tu Nabi suruh tinggal anak yang soleh. Kerana anak soleh ni, dia sentiasa berdoa dengan ibu bapa dalam kubur. Anak soleh. Lepas kita anak soleh, gerah lah kubur. Doa. Lepas maya pun doa. Pergi di kubur dia pun doa kita. Tu Nabi royak. Dia tunggu doa. Au sadaqatillahu. Nabi kata yang kedua. Orang dalam kubur dia tunggu sedekah bagi dia. Dia tunggu sedekah. Orang dalam kubur nak sangat sedekah. Sampai tu hari ni kita kena sedekah katik. Sedekah katik. Niat pahala tu siapa ke mak kita ke ayah kita. Duduk dalam kubur. Ya Allah itu aku siapa lah. Aku sedekah nasi kerabu ni. Aku sedekah nasi kabu kau datuk tu tu. Ha tu sebuku. Patu teo, patu telur sebutir ya Allah. Pahala aku sedekah ni siapalah ya Allah kepada ibuku. Ha kepada roh ibu aku. Ha tu tu hai siapa kita sedekah. Kan dia tunggu Nabi dia royak dua perkara ni. Dua perkara Nabi dia royak dalam hadis dia. Ha bukan ambo dia royak Nabi royak. Pas Nabi suruh ziarah kubur. Nabi royak dah ini qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku larang muzairah kubur. Dulu Nabi kata aku larang. Kerana dulu-dulu tu tekah permulaan Islam. Sebab tu Nabi larang kerana khurafat-khurafat banyak. Orang ziarah kubur gitu guling dah kubur. Orang ziarah kubur gitu teriak menangis tak kubur kerana dia sayang komik dia. Nabi larang. Nabi kata ala fazuru sekarang lah ni ziarah lah. Fa innahu zikrul maut. Ziarah kubur ni mengingati kita mati. Mengingati mati. Ha tu. Orang tino pun mana ke? Ambo dengar petua Saudi sendiri. Dia kata boleh harus bagi orang tino ziarah kubur. Pasal Siti Aisyah ziarah kubur, Nabi tak ada larang dak. Bahkan Nabi ajar doa kepada Siti Aisyah. Ha ni no ayat kita. Ziarah lah. Ha, ni ibu bapa kita royak. Walau yang mati sekalipun, kita kena buat baik lagi. Kita tak mati, kita kena buat baik lagi. Ha, ni royak kita sebagai seorang ibu royak tu. Ha, sebab itulah kita dah hari ni kena siasat tengok. Ajaran Islam kepada kita. Ajaran Islam kepada kita ni, royak kata tak ada dah. Kemoncok dalam hidup kita. Kemoncok dalam hidup kita. Ni ajaran Islam royak. Sebab tu abang royak tu, agama Islam ni tak ada dah, nak lawan. Tak ada dah agama homolek sekali dah. Pasal apa? Pasal di kecil-kecil lagi dia didik. Kecil-kecil, mula beranak merah-merah suruh bed dah. Lepas tu suruh komat pula. Lepas tu suruh apa hari tujuh, ngekoh pula. Ha tu royak, buka mulut pula. Tak lama berjawi pula. Buat umur tujuh tahun suruh semayah pula. Tak semayah umur sepuluh tahun godeh pula. Tengok. Tengok tu. Ajaran Islam. Tak ada agama lain susung sampai tanggal tu. Ha, susung sampai tanggal tak ada. Agama Islam ialah dia susung habis. Ambil dia kecil-kecil siapa ni? Siapa dia ajar, siapa di sekolah, siapa dia mengaji agama. Hatu nak ayat kata anak Islam. Ni yang panggil tata cara Islam. Ini yang panggil neutang hak Allah, neutang hak Islam. Ni jalan ni lorong-lorong iaitu ikut tata cara tertib Islam. Barulah kita jaya, baru kita menuju ke syurga. Baru kita mati nak menuju ke syurga. Kata lagu tu tak ada jalan lah kita. Tak ada jalan.
Tak ada jalan. Kenapa? Bila kita hidup dunia tak semaya, hidup dunia tak ada wakma ibadat, hidup dunia deraka dua ibu bapa, cuk beribu. Muna tidur teriak dalam neraka esok lah. Muna tidur teriak dalam neraka esok lah. Tak ada memitam, memitam. Tak ada jalan sikit habuk. Nak kita bahagia dunia dan akhirat tak ada. Kerana ia betul di dunia lagi dah nak menuju ke akhirat. Bila kita buat benda ni, akhirat pun jadi apa ni? Mi khuam su. Dunia pun mi khuam su. Akhirat mi khuam su. Gena kita betul dah. Anak kita kita semaya, anak kita semaya, natu kita semaya, cucu kita semaya. Allahu Akbar, tak ada dah. Ni apa ni? Keboncok dalam hidup kita. Hak ni apa ni? Khuam su, hak teking. Gena? Bila kita boleh pertibat, semua dah. Semua. Ha, sebab itulah malam ni ngambo rasa. Neh, itulah hamba boleh pesan pada malam ni kepada adik kakak kita semua di antaranya apa nama? Penting sekali hari ni kena tengok dalam kehidupan kita. Kerana kita nak jadi ahli syurga. Nak jadi ahli syurga. Bukan apa nak jadi ahli syurga. Semua. Ha, semua saat ni tu. Neh, lebih-lebih bagi tok laki. Tok laki ni Islam berarti benar. Ha tu. Kerana Nabi kata warrajulu ra'in fi ahlihi. Orang jantan ni dia sebagai tua dalam ahli keluarga dia. Abang ipu pokrom wa mas'ulun ar-ra'iyati. Dia akan bertanggungjawab di dalam rakyat dia. Ha rakyat dia, siapa dia rakyat dia? Bini dia, anak dia. Natu dia, cucu dia hidup sekali. Dia kena tanggungjawab. Apa tanggungjawab? Rapi cor akhirat esok. Tuhan akan tanya. Gena anak mu tak semaya. Gena anak mu tak ngaji. Gena bini mu tak reti. Mu ajar ke tak bini mu. Mu ambil duit mana perak. Siap malah jawab lah kita. Kerana kita ni orang rak picor. Orang jatah, orang jatah. Orang tina. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Orang tina ni jadi pupuk krong dalam. Dalam rumah tu lelaki. Tu lelaki dia tanggungjawab luah. Cari rezeki, cari tu, cari ni, pera bini ke apa. Tu yang tanya habis. Bini tak? Tu yang tanya dalam wong. Wong rumah je. Fi baiti zaujiha. Di dalam rumah tu lelaki. Wa mas'ulatun ar-ra'iyatih. Ar-ra'iyatihah. Dia akan tanggungjawab dengan anak rakyat dia. Gapo dalam rumah hak pula, bini kena jawab. Ha, kena jawab. Sebab tu orang tino kena tanggungjawab dalam rumah. Orang tino dalam rumah je. Tapi tu dah ada orang tina, kena tongrak tu lelaki. Kena jaga anak, kena basuh, kena nyayu. Tidak, tolong tu lelaki tu, tolong tu lelaki. Kerana kerja dia. Kerja dia. Bukan wajib dah. Dia tolong tu lelaki, kerja dia. Basuh kain, ha, basuh baju, nanok, nyayu, jaga anak. Tu tolong tu lelaki tu. Tu lelaki, main wong luar. Ha, tu lelaki ni, panggil wong no, wong kuang. Luar. Kena cari cari rezeki, cari gapo buat klik mari. Beli haya, beli ule, beli gapo, mari tok di rumah. Buat makan, bini buat makan, pakat makan. Hatuk panggil orang okay, menanggung nafkah. Orang okay, menanggung nafkah. Tapi dia tak reti, dak juga nafkah. Kena, tu lagi tak kerja, bini juga kerja. Jadi bini belaka. Lah, beranak pun bini, mai anak pun bini, menyayu pun bini, basuh baju pun bini. La ilaha illallah. Ha, kerja apa bini? Habis. Lepas tu lelaki, ngabak jamu. Satu. Allah. Jadi, tak reti. Hani nak ayat kata, akhirat esok kena bayar ke bini. Tuk lelaki kena bayar ke bini. Ha, tu boleh bayar lah. Lelaki bini kata, tak apalah, bet. Tak kena bayar. Ha, tak apa. Kaya kasih kau. Haa, hani nak ajak tu. Sebab tu Islam ni, ya ajar, ya atur, kena siap-siap dah. Sebab tu kalau kita tengok, dasar-dasar Islam, itulah. Didikkan Islam. Cara Islam. Haa, sebab tu. Semua tu tanggungjawab belakang. Tanggungjawab belakang. Tanggungjawab. Kura-kura tu lelaki. Tu lelaki tanggungjawab. Lepas tu imej tanggungjawab dia. Tu nebek tanggungjawab dia. Tok menih, tok menih tanggungjawab dia. Nayuk obocok, nayuk obocok, nayuk obotok, nayuk obotok. Semua tu tanggungjawab belaka, bukan main-main dak. Tuhan akan tanya, akan tanya, akan tanya di akhirat esok. Hari ni besar. Ha, tu besar-besar. Mas'ulun ni besar sekali.
besar sekali. Pasal apa tu? Pasal tu saya tanya akhirat esok. Tok Imin suti kapung satu. Ada tak semayah sore dua? Kalau Tok Imin tak pergi mari nasihat, tak royak, tak bersarah, nanti tengok akhirat esok. Menjadi Tok Imin apa? Menjadi Tok Imin apa? Mundur saja. Gena tu nebel, muntah cara dengan rakyat kamu dengan apa? Dia nebel. Tengok. Semua tuk-tuk sana tu kena tanggungjawab. Tuhan tanya dek nung. Tuhan tanya dek nung. Kerja dia. Malaikat tu Imin buat cekak dah. Tu Imin kata, ya Allah, aku buat cekak dah. Panggil mari sejik, tak mari. Hari tu kuat bubur, tak mari. Ya Allah. Ya kerah perut. Tak apa tu Imin tu. Tuhan tu tak apa, tu Imin buat dah. Tapi tak kerah perut, aku nak hendak buat ni dalam aku. Aduh. Kata Imin dek dia. Dek dia, dek apa? Tak ada buat usaha ke apa. Kau tu duduk kaya lah itu. Kau tu duduk berzina. Tina jatuh minta bujel je tu. Nak tengok boleh pikul lah. Boleh pikul lah. Ni nak jatuh. Ni nak jatuh rak picok masing-masing. Ketika tak? Rak picok masing-masing. Sebab tu hari ni sekurang-kurang dalam keluarga. Tuk lelaki kena rak picok. Tuk lelaki, tuk lelaki. Tuhan kita hanya situ dulu. Situ dulu. Kalau tak boleh jawab, maka mengkena balas Allah Ta'ala di akhirat esok. Hari ini kita takut sekali. Denda-denda Allah Ta'ala di akhirat ni kita takut sekali. Itulah. Itulah pesan ni ambo malam ni. Ambo rasa cukup dah. Tarok. Ambo rasa tarok. Tarok dah. Tarok dah. Tarok. Tarok. Tiga terik dah hari ni. Ni yang ketiga dah. Tiga terik dah hari ni ni. Hari ni nejel. Duduk kecek sahaja nejel lebih dah. 7 jel dah. Duduk kecek hari ni 7 jel lebih dah. Hapi-hapi 8 jel dah hari ni. Tu dah. Hanilah apa panggil ambo boleh royak hok. Hok peti-peti royak. Malam ni ambo royak butir-butir dah. Dua karok yang kita boleh ambil hari ni. Buku semaya so, buku dua ibu bapa so. Jangan lakoh batah dua-dua ni. Jangan lakoh batah. Yang ni janganlah mutu deraka sama sekali. Kena buat. Buku semaya, kena semaya. Adik-adik muda-muda kita. Kau tua pun supalah tak semaya. Ada juga tua tak semaya. Buat ada. Dia ni ambil ni muda sampai tua. Tak berhi. Sampai kahwin tak berhi. Tu ada nyuk-nyuk dah masuk kubur dah. Tak semaya lagi. Ada juga. Ada macam tu. Lepas tu deraka dua ibu bapa. Ingat molek. Siapa dia ada ibu, siapa dia ada bapa hari ni. Esok peluk mak kita. Minta maaf. Mula-mula kamput kita. Mula-mula perkataan kita dengan ibu kita, dengan cik kita. Kita kena ayat macam mak maaf kita ratik. Weh maaf kita ratik. Peluk dia, siung dia. Ni nak ayat dua ibu bapa. Siapa dia ada lagi? Orang tak ada tu, pergi kubur. Pergi kubur. Mana kubur mak kita, mana kubur ayah kita? Pergi kubur. Pergi bacalah kulhu, baca fatihah wik dia. Ni nak ayat kata. Kerana dia tunggu kita nak ayat kata. Duk tunggu kita, kita sebagai anak ingat molek. Ingat. Sikit lagi abang royak ni demo sendiri dalam kubur. Hari ni abang duk royak ni demo tak mati lagi, dah buat demo sedap. Sikit lagi demo dia mati dalam kubur, nesel dua putung duk tak kepala. Demo tahulah. Baru demo tahu kata nilai setara mana abang duk royak hari ni. Hari ni abang royak demo buat tak karik kerana demo dah hidup lagi. Demo duk segar, duk makan nasi banyak. Sikit lagi demo duduklah kubur sepuluh mek demo hari ni. Demo tahulah sepak sikit lagi. Lagu ni dia. Lagu ni. Lah mana anak ku duduk mana eh. Lah 4-5 beradik duduk mana geno ni mek kering duduklah kubur ni. Geno tak ada siapa ni siapa pahala ni. Mati belakang dah kau anak mek ni geno ni. Mek tinggal dengan kereta lagi, dengan rumah lagi. Dengan kubur lagi ni. Geno ni tak ada siapa gapo kau mek ni. Geno tak ingat kau mek kau cik kau. Mati belakang dah 5 beradik anak-anak ni. Kita dah kubur sikit lagi. Kita akan ngepek ke anak kita dah hari ni. Ni nak ayat. Lah ni mek kita duk ngepek kita. Kita tak dengar. Kita tak pergi. Tak hajar pun kubur mek kita. Tu nak ayat tu. Ingat satu hari kita pula duk situ. Tak lama. Ambo nak pergi, demo nak pergi. Duk situ lah. Dan duk situ boleh gelepar lah. Boleh gelepar lah kita. Boleh teriak, menangis lah. Habis air mata lah. Air mata tu baik darah pun. Ni nak ingat molek. Ingat molek kita. Itulah. Amo rasa pesan ni amo malam ni berpedah benar kepada
ibu-ibu ayah-ayah yang bersama dengan kita. Juga kepada sidang penonton yang mana dia ikut dalam YouTube kita ataupun YouTube kita ni. Beribu-ribu orang malam ni bersama dengan kita berlaku. InsyaAllah, semoga kita jadi insan yang berguna. Semoga jadi manusia yang begitu baik sekali. Sebagaimana Nabi kata, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh, ialah orang yang umur panjang, baik amal dia. Dia ni Datuk ni umur panjang, tapi dia rajin buat amal ibadat. Ni Nabi kata sebaik-baik manusia tak ada dah. Kalau umur panjang, malah semayang, malah pergi sejik, baik mati dululah, buat berat dunia. Hatu nak ayat tu. Nah, itulah pesan ni yang berpada malam ni. Sebelum akhir ni sekali lagi, nah, amat terima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya malam ni, iaitu Kak Ye kita, dan juga Tuk Imi, Tuk Khotik, Tuk Bila dan kanak-kanakan semua. Juga Tuk Nebel, Pucuai, Ceroboh dia, Poroso dia. Juga hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir bersama di tengah padai beramah-ramah ni, melipah malam ni. Nah, amat terima kasih banyak-banyak. Maka sebelum akhir ni, sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan amu daripada awal sampai ke akhir, amu banyak-banyak memohon ampun dan maaf. Itu kelemahan daripada amu sendiri. Apa yang baik-baik itu daripada Allah, daripada Tuhan yang Maha Mulia. Maka amu sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna, wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala subaha'u minna. Rabbana zolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha zamban illa ghafarta, wa la hamman illa farrajta, wa la aiban illa satarta, wa la maridan illa shafaita, wa la dhalan illa hadaita, wa la faqiran illa aghnaita, wa la jahilan illa allamta, wa la dainan إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين